alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil Tapi di anbiya sini memang kurang keras, Mbak. wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan kita kesempatan serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara Zoom siang ini, undangan diskusi publik rutin dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang bagaimana menegakkan kedaulatan pangan. Kita akan spesifik melihat bagaimana tantangan dan solusi kita. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang tiga narasumber yang tentu saja ahli di bidangnya, dan tentu saja kita harapkan bisa memberikan atau menginformasikan atau bahkan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka kita membangun kedaulatan pangan di Indonesia ini. Bapak-Ibu sekalian, hadirin di diskusi publik di Zoom, pada kesempatan kali ini sebelum kita akan memulai diskusi publik kita, perkenalkan saya sebagai host pada siang hari ini, nama saya Ahmad Romad Doni, biasa dipanggil dengan Doni. Sehari-hari saya adalah anggota majelis di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah yang saat ini diberi tugas menjadi host. Dan saya akan mengantarkan diskusi publik pada siang hari ini hingga nanti kurang lebih menjelang asar atau menjelang jam 3 untuk memandu jalannya diskusi dan memandu memberikan sedikit highlight-highlight dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya kira ada sedikit sepatah dua patah kata sambutan Ketua Majelis, dalam hal ini Dr. Nurul Yamin, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Siti Nurjanah Johandini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang sangat kami hormati. Yang kami hormati para narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan diskusi siang hari ini, yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto MPIPM, Rektor Untas Muhammadiyah Yogyakarta, juga sekaligus sebagai konsultan ahli pertanian di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga narasumber Bapak Profesor Dr. Catur Sugianto MA, Ketua Program Magister Sains dan Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta narasumber Bapak Hudori, Pokja Dewan Ketahanan Pangan pada tahun 2010-2020, serta beliau adalah juga pegiat Komite Daya Gunaan Pertanian, yang saya hormati yang insya Allah sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini diskusi berseri Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat kita selenggarakan dengan mengambil topik tentang menegakkan kedaulatan pangan, tantangan dan solusinya.
sebagai sebuah bentuk komitmen Perserikatan Muhammadiyah akan arti pentingnya kemandirian pangan di negeri yang kita cintai. Ibu, Bapak, para hadirin yang kami hormati, sejatinya kesempatan diskusi yang hari ini kami juga mengundang dua narasumber dari unsur pemerintah. Yang pertama adalah tentu Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo, SHMH. Namun sampai pada detik akan dimulainya acara ini, beliau belum memberikan konfirmasi 100% untuk bisa hadir di diskusi yang sangat menggembirakan ini. Juga kami sudah mencoba untuk mengundang institusi yang sangat berkompeten terkait dengan kedaulatan pangan atau penyediaan pangan di negeri ini, yaitu Badan Logistik Nasional atau Kabulog yang dipimpin oleh Bapak Budi Waseso. Tapi beliau sampai beberapa waktu terakhir menyatakan dari Bulog tidak ada yang bisa ikut hadir dalam diskusi yang kita selenggarakan pada hari ini. Namun demikian, diskusi ini tetap akan kita selenggarakan tanpa mengurangi makna strategis, arti pentingnya menegakkan kedaulatan pangan di negeri yang kita cintai, yang dikenal sebagai negeri yang agraris, gemah ripah loh jinawi. Kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan bimbingan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada para narasumber, sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan hadir pada diskusi siang hari ini. Ibu dan Bapak-bapak sekalian peserta, mari kita ikuti diskusi ini untuk memberikan satu pencerahan, perspektif, wawasan tentang arti pentingnya menegakkan kedaulatan pangan di negeri yang kita cintai. Apa sih sebenarnya problematika, apa sih sebenarnya tantangannya, dan kemudian apa sih yang bisa kita lakukan kedaulatan pangan di negeri yang kita cintai. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Kepada semuanya kami haturkan jazakumullah khairul jazak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan dalam penyelenggaraan diskusi siang hari ini. Kepada teman-teman media, kami haturkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk terus bersinergi menggaungkan arti pentingnya kedaulatan pangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nurul Yamin yang telah memberikan sedikit informasi mengenai penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Jadi ini merupakan seri diskusi publik yang dilakukan oleh MPM PP Muhammadiyah untuk mengabarkan atau menginformasikan gerakan-gerakan dari Muhammadiyah, dari persyarikatan terkait dengan bidang-bidang yang mungkin itu saat ini menjadi hal-hal yang termarginalkan, kira-kira seperti itu. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi beliau tadi menggarisbawahi bahwa nampaknya ada sesuatu yang perlu kita gali kembali, mengapa negeri yang agraris, yang ijo royo-royo, gemah ripah loh jinawi, kira-kira seperti itu, masih bermasalah terkait dengan kemandirian pangan. Selanjutnya, saya kira sambutan dari Dr. Siti Nurjanah Johantini selaku Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus beliau juga Ketua Umum PP Aisyah. Kami harapkan juga bisa memberikan pengantar dari diskusi ini
memberikan kerangka terkait dengan isu penegakan kedaulatan pangan dari perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Kepada Bu Siti Nurjanah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas. Suara saya bisa diterima? Bisa Bu, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati seluruh narasumber yang mungkin sudah hadir di sini, ada Bapak Rektor UNY Pak Dr. Gunawan Budianto yang sekaligus juga konsultan apa tadi yang sudah disebutkan oleh Pak ya, Dr. Yamin selaku Ketua MPN, juga Prof. Dr. Catur Sugianto, juga Bapak Budori moderator dan Bapak Dr. Yamin serta seluruh pimpinan MPM tingkat pusat serta para hadirin yang mengikuti diskusi publik dengan tema yang cukup sangat menarik tentunya, menegakkan kedaulatan pangan, tantangan dan solusinya. Pertama, kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, sehat. Pada situasi yang tidak mudah ini, kita masih diberi kesehatan dan bisa berdiskusi untuk mendialogkan hal-hal penting yang problem dan juga tantangan dan memberi solusi terkait dengan pangan di negeri kita yang kita cintai ini. Dan tentu kesyukuran kita karena Muhammadiyah dalam era pandemi ini terus bergerak seperti tanpa henti, begitu berpikir, bertindak, bersikap, dan bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya itu jauh dari kewajiban utama dari persyarikatan, namun karena kecintaan kita kepada negeri ini, kita melakukan banyak hal untuk ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan umat dan bangsa. Oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Insyaallah termasuk diskusi publik ini bagian dari kesyukuran kita. Kita masih bisa berdiskusi untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang solutif begitu terhadap khususnya terhadap keadaan pangan di Indonesia. Juga salawat serta salam kita unjukkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pencerah, teladan dan panutan bagi kita semua. Selanjutnya tentu kami atas nama pimpinan pusat Aisyah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat tingkat pusat yang sampai saat ini diskusi series publik ini yang selalu aktual begitu mengangkat tema-tema atau isu-isu penting yang kontemporer yang terjadi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait dengan keberpihakannya kepada kaum du'afa mustadhafin. Dan inilah yang menjadi ciri dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Yang sering dikatakan dulu oleh Pak Said Hulele almarhum Pak Yamin, bahwa selagi masih ada orang miskin, Pak Yamin, maka Majelis Pemberdayaan ini masih akan terus bergerak dan terus melakukan upaya-upaya, termasuk itu menjadi bagian dari melanjutkan misi dari Kiai Dahlan dengan almarhumnya. Dan alhamdulillah ini juga menjadi perhatian seluruh unsur di persyarikatan Aisyah, termasuk tentu di lingkungan Aisyah dan angkatan mudanya, untuk terus menggelurakan bagaimana kita Muhammadiyah persyarikatan yang kita cintai dan banggakan ini
terus menebar kebaikan melalui banyak aktivitas dan kontribusi yang bisa diberikan. Para narasumber yang berbahagia, tentu kami menyampaikan syukur dan terima kasih karena akan para narasumber nanti akan mengulas apa yang menjadi tema. Temanya menegakkan, sepertinya sudah disinyalir oleh Mas Wid, berisi pangan kita, ketersediaan, kemandirian maupun ketahanan pangan dari warga bangsa. Yang kedua, memang Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, tetapi itu mungkin menjadi apa manis di slogan, tetapi pahit dalam realitas jika para pihak yang bertanggung jawab itu atau negara pemerintah di sini tidak menjalankan amanahnya begitu ya, tidak menjalankan amanahnya untuk menegakkan kepercayaan atau amanah dari rakyat itu sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan konstitusi. Kedaulatan pangan, tentu saya bukan ahlinya, di sini para ahli, ada Pak Rektor yang tentu ahli atau menjadi calon menteri kali ya ini ya, menteri pertanian begitu, kira-kira begitu ya Pak Kun ya, itu doa saya begitu, supaya kondisi pangan itu di Indonesia ini ya harus dibenahi oleh kita dari warga perusahaan. Tapi Pak Kun ini baru saja mendapatkan mandat amanah dari PP Muhammadiyah untuk mengawal UMJ di periode kedua. Jadi kayaknya kalaupun ditawari untuk menjadi menteri juga lebih memilih untuk menjadi rektor dulu karena itu menjadi amanah yang kira-kira seperti itu. Begitu ya. Atau menterinya digantikan Pak Yamin atau Pak Moderator. Begitu. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kedaulatan pangan ini kan sebenarnya berbicara tentang konstitusi, berbicara tentang tanggung jawab negara karena di situ diwujudkan dalam, kalau saya bukan ahli, para ahlinya ada kalau keliru minta maaf, tapi di sini jelas sekali di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, tentang kedaulatan pangan yang itu sebenarnya adalah hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, kalau dari undang-undang ini sendiri sudah sangat jelas bahwa itu hak negara, berarti itu juga menjadi tanggung jawab negara di dalam mengelola bagaimana kebijakan-kebijakan pangan di Indonesia ini. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, mungkin juga sebagian ada yang hadir di acara ini, pimpinan pusat Aisyah juga mengadakan diskusi mengenai ketahanan pangan begitu, dan mengundang dari kementerian dan yang hadir dari dari komisi atau divisi ketahanan pangan atau saya lupa begitu. Dan kalau kita melihat dari sana, situasinya masih juga dipaparkan dari kementerian itu begitu, masih cukup memprihatinkan kondisi pangan kita di Indonesia, yang itu harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk memenuhi konstitusi atau undang-undang yang ada dan memberikan akses yang baik, begitulah menjamin akses yang baik kepada warga masyarakat, kepada rakyat begitu. Nah, sementara kalau kita berbicara ketahanan pangan juga harus melihat bagaimana kemandirian pangan, kemampuan negara dan bangsa memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dan bermanfaat, memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dengan kearifan
lokal secara bermartabat. Pertanyaannya adalah sejauh mana juga terkait dengan kemandirian pangan kita, kalau kemudian nanti berikutnya kita harus juga mewujudkan ketahanan pangan, selagi menurut saya selagi kedaulatan pangan ini tidak dikelola dan tidak ada goodwill yang kuat dari penanggung jawab begitu atau dari negara. Saya meyakini bukan ahlinya, tetapi saya meyakini bahwa ketahanan dan kemandirian pangan itu juga tidak akan terjadi atau akan sulit juga ya, akan sulit juga bisa diterima atau terjadi di masyarakat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diskusi ini tentu sangat menarik karena kalau kita berbicara tentang pangan atau ketahanan pangan yang terganggu, tentu secara potensial akan menyebabkan berbagai kerawanan-kerawanan sosial, gejolak sosial maupun politik, apalagi pada situasi yang pandemi seperti sekarang ini. Pada situasi normal pun sebenarnya kita bisa merunut bagaimana soal ketahanan pangan di negara kita. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, tentu masih banyak hal yang bisa kita urai itu lewat diskusi ini dan juga dicarikan solusinya dan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Muhammadiyah dan juga Aisyah juga sudah terus mencoba, baik dalam konteks ingin memperbaiki kebijakan-kebijakan, tentu Muhammadiyah dan juga di dalamnya Aisyah akan mengadvokasi. Mungkin dalam diskusi ini juga nanti rekomendasinya adalah bagaimana kita mengadvokasi pemerintah agar supaya situasi dan kondisi sekarang ini menjadi lebih baik. Misalnya persoalan ini kan rumit dan memprihatinkan, kadang-kadang kan ada kebijakan yang tumpang tindih atau tidak ada koordinasi dari satu lembaga kementerian dengan kementerian yang lain. Yang saya tilik sependek yang saya tahu, misalnya impor beras kita yang itu juga mengagetkan begitu ya, dan tentu punya argumentasi yang seakan-akan bisa dipertanggungjawabkan, tapi apakah betul seperti itu? Tentu diskusi ini nanti juga akan mengupasnya agar supaya di antara pengambil kebijakan itu juga melakukan koordinasi, dan apalagi presiden juga menyatakan tidak akan menggunakan barang-barang impor atau apa. Lebih pada soal pangan ini adalah juga menjadi sensitif dan juga sangat dekat dengan kehidupan perempuan, Mas Moderator. Jadi pangan ini sangat lekat dengan kehidupan perempuan, dan perempuan biasanya bisa lebih prihatin, bertahan dan mengikhtiarkan bagaimana bisa membuat agar supaya kehidupan di dalam rumah tangga itu menjadi bisa bertahan. Tetapi menjadi juga masih cukup memprihatinkan kalau kita mendapat informasi dari Indonesia, dari Global Food Security Index itu, bahwa kita masih ada pada posisi yang 6, pada posisi ranking 62 pada tahun 19, dan terdapat kerentanan pangan di 76 daerah. Persoalannya adalah bagaimana 76 daerah nanti, ini kan juga akan ada keterkaitan dengan Muhammadiyah di daerah-daerah tersebut. Muhammadiyah di daerah-daerah tersebut, apakah juga kita bisa berkontribusi, berkolaborasi, dan ikut juga memberikan solusi-solusi terhadap kerentanan di daerah-daerah tersebut. Ada banyak hal yang perlu menjadi agenda dari kedaulatan pangan yang saya akan mengambil dua saja dari yang saya baca. Misalnya adanya hak akses rakyat terhadap pangan. Nah,
seberapa jauh sebenarnya akses rakyat terhadap pangan, belum seberapa jauh dengan sebenarnya para perempuan itu juga memiliki akses yang kuat terhadap terhadap pangan. Nah, kemudian pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi. Nah, ini soal korporasi ini juga harus menjadi tinjauan yang serius, jangan sampai kemudian rakyat du'afa musta'afin itu menjadi orang yang selalu terpinggirkan di negeri sendiri karena semua itu sudah kemudian menjadi panglimanya itu adalah korporasi. Dan tentu masih banyak hal Bapak Ibu sekalian itu selintas dari ini, oleh karena itu diskusi-diskusi semacam ini menjadi sangat penting begitu, dan tentu ada rekomendasi-rekomendasi. Selain itu juga kita terus memulai sebagaimana yang sudah dilakukan oleh MPM selama ini, terus menggerakkan, memberdayakan, memberikan kesadaran dan mendampingi warga masyarakat untuk kemudian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran atas haknya dan juga mau berubah, mau berbuat sesuatu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu senantiasa juga kita tegaskan di dalam dakwah-dakwah kita dalam pemberdayaan masyarakat. Terakhir, sebagai sebuah informasi saja, bahwa kita tidak berhenti berdiskusi, kita melakukan advokasi, tetapi juga MPM dan juga Aisyah sudah terus melakukan pembinaan. Dan kalau di MPM ada ketapak ya yang terakhir ya Pak Yamin ya, di Aisyah juga ada KTA, kelompok tani Aisyah itu sudah mulai banyak di banyak banyak daerah dan sekarang kita sedang juga ini atas nama Aisyah kalau ini ya karena tugasnya juga di Aisyah pada momen milad Aisyah ke 107 Hijriah dan atau 104 miladiah tahun ini, salah satunya setelah kami melihat kondisi yang ada pandemi dan sebagainya, kami meluaskan gerakan kita di akar rumput di komunitas mengenai pangan yang ada menjadi gerakan lumbung hidup. Nah, pada tema kali ini, milad kali ini, dan kami perlu mendapat sokongan dari banyak pihak bekerja sama dengan semua unsur perserikatan dan amal usaha, tentu juga dengan para ahli, kami mengambil tema 5 juta warga menanam pangan. 5 juta warga menanam pangan, dan itu sudah kita mulai dan akan kita refleksikan nanti di akhir tahun. Pangan apa saja, dan para perempuan ingin mengajak warga Aisyah, mengajak lingkungannya, mengajak saudara-saudaranya dengan kebersamaan dari seluruh unit persyarikatan, kita ingin mengajak bersama-sama untuk menanam pangan, dan kita bisa karena bumi kita begitu subur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi, kami mengapresiasi kegiatan ini, sekaligus juga terima kasih kepada para narasumber. Nasru minallah wa fathun qorib. Mohon maaf sekali saya tidak bisa mengikuti acara ini karena kebetulan hari ini kita Aisyah ada acara konsolidasi nasional dengan pimpinan daerah dan wilayah Aisyah, kira-kira jumlahnya 25.000 orang begitu, dan salah satu yang menjadi agenda kita adalah 5 juta warga menanam pangan. Ya, karena itu saya mohon maaf kepada seluruh narasumber dan juga partisipan dan Pak Yamin dan kawan-kawan. Sekali lagi, nasru minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjana atas pidato atau pengantar dari diskusi kali ini. Sekali lagi ini menegaskan bahwa permasalahan pangan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu elemen saja, misalnya oleh negara saja, tapi itu harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh elemen bangsa ini, termasuk di dalamnya saya kira civil society, Muhammadiyah, Aisyah, dan juga mungkin
elemen-elemen yang lain. Dari Muhammadiyah, saya kira MPM juga telah melopori adanya Getapak, gerakan ketahanan pangan keluarga yang saat ini kita programnya kita jalankan dalam rangka untuk memberikan bantuan atau mendampingi masyarakat-masyarakat yang terkena dampak pandemik. Dan saya kira alhamdulillah dari Aisyah juga tadi disampaikan ada kelompok tani Aisyah yang ini tentu saja nanti akan bermitra dengan kawan-kawan petani Muhammadiyah, jaringan petani Muhammadiyah Jatam di tingkat grassroot. Saya kira itu, terima kasih pengantarnya Ibu, kami juga gerakan lumbung hidup menjadi sinergi, gerakan lumbung hidup menjadi sinergi, gerakan lumbung hidup Aisyah. Oh iya, gerakan lumbung hidup ya, nanti bisa menjadi sinergi kita, terutama untuk menguatkan kedaulatan pangan di unit paling kecil, yaitu rumah tangga. Terima kasih, kami titip salam juga untuk pengurus-pengurus Aisyah daerah wilayah yang siang ini akan berkonsolidasi. Demikian Bu Nurjana. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Ya, terima kasih. Matur nuwun, Bu. Bu matur nuwun. Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan karena tadi disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa yang kita undang sebagai keynote speaker pada siang hari ini belum memberikan sinyal hijau 100% kira-kira gitu, dan sampai pada jadwal yang seharusnya kita selenggarakan beliau juga belum ada informasi, sehingga saya kira kita bisa langsung melanjutkan kepada diskusi kita terkait dengan bagaimana menegakkan kedaulatan pangan khususnya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang 3 narasumber, nanti satu persatu akan kami perkenalkan. Yang jelas sedikit pengantar dari kami, dari host, dari moderator, bahwa saya kira banyak peneliti-peneliti yang sudah menyampaikan, termasuk agensi-agensi internasional menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 50 tahun ke depan, saya kira pangan menjadi salah satu problem dunia selain energi dan air. Saya kira seperti itu. Jadi ini juga sudah terbukti bahwa dengan adanya pandemik pada kurang lebih setahun terakhir ini, setiap negara semua berlomba-lomba untuk menyimpan cadangan makanan dan tidak menjual itu keluar atau tidak memperdagangkan di tingkat internasional secara masif, banyak kira-kira seperti itu, dalam rangka untuk memastikan bahwa kedaulatan pangan setiap negara itu tercapai, atau paling tidak cadangan makanan untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyatnya itu dapat terpenuhi. Indonesia dengan 270 juta kurang lebih jiwa, nampaknya bukan satu hal yang mudah untuk memastikan bahwa ke 270 juta tersebut tercukupi secara pangan, tetapi kita perlu optimis bahwa dengan segala sumber daya yang ada, dengan sumber daya alam yang ada, maka sudah semestinya kita bisa melakukan hal tersebut. Hanya mungkin ada beberapa hal yang perlu kita benahi, atau ada beberapa hal yang itu menjadi kelemahan-kelemahan kita yang mungkin harus kita perbaiki. Tapi saya kira kita tidak akan masuk langsung pada kesimpulan seperti itu, karena permasalahan-permasalahan yang ada tentu saja bukan satu hal yang mudah dan bukan sederhana, sangat kompleks, sehingga kita membutuhkan narasumber-narasumber yang nanti akan memberikan paparan-paparan terkait dengan informasi mengenai pangan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk yang pertama, saya kira kita mengundang Dr. Gunawan Budianto yang selain beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, dan kalian kita juga mengucapkan selamat atas amanah yang diemban untuk periode yang kedua. Tapi beliau ini mengahli pertanian di bidang pertanian.
Saya kira yang beliau bisa kita akses di internet, di dunia maya, dan pengalaman riset, terutama kalau tidak, saya kira itu luar biasa. Sehingga saya kira mungkin dari perspektif beliau mungkin akan banyak muncul mengenai bagaimana ketersediaan lahan di Indonesia, bagaimana kecukupan untuk produktivitas pertanian, dan lain sebagainya. Saya kira tidak panjang lebar, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP-IPM, untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yamin, Gusbah, kemudian bapak-bapak moderator, Pak moderator dan juga narasumber dan juga tentunya adalah penggiat MPN dimanapun berada. Salam sejahtera kita panjatkan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga kita masih dalam kondisi sehat walafiat untuk selalu bergerak bagi umat. Saya mohon diizinkan untuk share materi. Ya. Sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu. Ampun Pak. Ampun ya. Baik, jadi saya ingin sampaikan dulu tentang apa yang tadi banyak disinggung oleh Bu Nurjana tentang ketahanan pangan versus kedaulatan pangan. Jadi memang konsep-konsep ini menjadi sangat a priori kalau kita melihatnya itu adalah yang penting rakyat bisa makan. Karena di balik kata-kata ketahanan pangan itu bisa bersembunyi banyak agenda. Ya. Kalau kemudian kata akhirnya adalah yang penting rakyat bisa makan, itu kita lihat akan banyak agenda yang muncul di belakang itu. Melawan kemandirian pangan atau sering juga disebut dengan kedaulatan pangan. Ya. Jadi ketahanan pangan itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan, akses kebutuhan pangan, terutama yang bertumbuh kepada makanan pokok, telah ditambah juga dengan ilustrasi-ilustrasi tentang kebutuhan penyediaan pangan pada saat bencana. Ya. Yang penting itu jumlahnya cukup. Mengenai dari mana kecukupan persediaan pangan itu didapatkan, itu nomor dua. Makanya di sini ada a priori atau pembahasan yang berhubungan dengan program kesejahteraan petani. Lain dengan pangan yang berdaulat. Ya. Artinya pangan yang berdaulat, pangan yang mandiri itu adalah kita mampu menyediakan kebutuhan pangan kita dari sumber daya nasional, dari sumber daya lokal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurjana bahwa ini menjadi sangat penting untuk kemudian tidak dicampur adukan. Ya. Nah, di dalam seminar-seminar yang sering banyak dilakukan oleh para mahasiswa, itu hal ini sering dicampur adukkan. Ya. Karena saya melihatnya bahwa kemudian kedua-duanya sebetulnya itu masih punya peluang untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan itu curu campur tangan dan dia akan menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Karena apa? Kita lihat bahwa sebetulnya program-program pertanian yang berhubungan dengan semua aktivitas yang ada di lahan atau on farm ya, itu cuma 30% loh. Jadi jangan kemudian kita melihat setelah ada keberhasilan peningkatan produksi gabah misalnya, peningkatan produksi gabah di suatu wilayah ataupun secara nasional meningkat, itu
permasalahannya tidak selesai di situ. Itu baru 30%. Paling baru 30% dihubungkan dengan kesejahteraan petani yang diharapkan bisa meningkat. Sehingga pada kondisi-kondisi yang tidak terkontrol dengan baik, itu kadangkala koneksitas antara kenaikan produksi gabah terhadap peningkatan kesejahteraan petani itu susah untuk digambarkan. Karena petani tidak menguasai jalur distribusi beras. Nah, kegiatan off farm, kegiatan di luar lahan itu justru bisa 70%. Ya, kenapa kemudian kita melihat bahwa di dalam program-program ketahanan pangan yang seharusnya sudah mulai tidak kita bicarakan ya, tapi kita lebih banyak membicarakan tentang pangan yang berdaulat atau kedaulatan pangan. Ini dari Pak Belang langsung dia ini yang ya, ini menjadi menarik. Nah, sekarang ada satu hal yang juga kita harus bisa mengungkap kepada seluruh program Fakultas Pertanian. Ya, jangan paksakan mahasiswa itu untuk diperosokkan ke dalam kegiatan on-farm saja. Nah, dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebetulnya ya, mahasiswa itu diberi kesempatan sampai 40 SKS atau bahkan kalau perlu 60 SKS dari 144 SKS wajib itu bisa belajar di masyarakat. Nah, kemudian yang paling nanti akan paling banyak kita rasakan itu adalah ketidakmampuan petani untuk membaca distribusi beras atau dalam bahasa gampangnya itu pasar, marketnya di mana kita tidak jelas. Nah, saya melihat di sini peluang MPM, ya, apakah melalui jaringan Tani Muhammadiyah, ya, untuk bisa memanfaatkan aset ini. Kita punya umat, ya. Tapi kemarin distribusi beras produksi petani Muhammadiyah agak tersendat karena pandemi. Tapi sebetulnya luar biasa. Dan saya punya keyakinan kalau seluruh amal usaha Muhammadiyah itu memesan beras kepada jaringan Tani Muhammadiyah ataupun kepada program-program yang sudah dibina oleh Legismu dan MPM, contohnya MPM Klaten, karena mereka punya stok 12 ton yang tidak bisa disalurkan. Itu sebetulnya sudah sedikit banyak, ya. Kalau ini kita gaungkan secara nasional itu sebuah gerakan yang luar biasa. Karena di situ juga kita akan melihat bahwa perspektif produksi per hektar itu sudah mulai sedikit demi sedikit dihilangkan, tapi kita sudah mulai menuju kepada pembahasan bagaimana sebetulnya kesejahteraan petani itu bisa meningkat. Walaupun dalam skala kecil, misalnya dalam skala di lingkungan umat Muhammadiyah. Ya. Ini luar biasa. Banyak yang kita prediksi umat Muhammadiyah itu sekitar 18-20 juta. Ini kok bisa berjalan dengan baik, apalagi tadi juga kemudian program dari PT Aisyah untuk 5 juta ibu menanam. Ya. Nah, kemudian paling tidak pertama untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi yang kedua adalah paling tidak untuk memenuhi kebutuhan pasar Muhammadiyah. Nah, ini yang mungkin Pak Yamin perlu mengoreksi lebih dalam lagi, karena ternyata di amal-amal usaha Muhammadiyah itu juga ada berdagang. Ya, berdagang di rumahnya sendiri. Yang nyetok gula sudah ada, Pak. Yang nyetok beras sudah ada, Pak. Ya, jadi ini praktek-praktek ini yang kemudian kita harus, ya apa, mohon maaf ya, ini memang harus kita koreksi keluarga besar kita ini. Masih banyak pedagang yang berdagang di dalam rumah tangga sendiri. Kalau itu bisa kita kurangin ya. Kemarin kita juga sudah mengundang lagi
teman-teman MPM Klaten untuk kembali kita melakukan kerjasama lagi. Bukan cuma sekedar beras premium, tapi mungkin juga beras C4, beras yang standar, itu kemungkinan kalau diikuti oleh perguruan tinggi lain, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah lain, ini saya pikir jaringan Tani Muhammadiyah yang sudah digerakkan oleh MPM pusat ini bisa kemana-mana. Ini luar biasa, itu sudah potensi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, rumusnya gampang sebetulnya, tapi masalahnya ini mau dikerjakan tidak. Saya itu bisa bicara cerita tentang mimpi bagaimana enaknya menjadi orang kaya. Apa yang bisa saya beli, apa yang bisa saya simpan, sebagainya. Tetapi bagaimana cara menjadi orang kaya itu kan yang kemudian tidak pernah dikerjakan dengan baik. Itu jelas kok. Gambarnya sangat manis. Pertama dimulai dari regulasi. Macam-macam. Petani tidak punya jaringan ini. Kita lihat bagaimana menjelang musim tanam, tiba-tiba pupuk hilang. Karena yang banyak bermain, banyak orang yang mengambil keuntungan dengan asetetis, dengan ketidakpastian kegiatan pertanian. Terutama nasib petani, banyak yang bermain di atas nasib petani. Ya. Apa regulasi kita mulai pertama memang jaringan infrastruktur itu memang luar biasa. Kita harus bangun kembali jaringan irigasi, jaringan distribusi, termasuk distribusi pupuk, distribusi benih, dan sebagainya. Kemudian bagaimana meningkatkan produksi, dan produksi ini kalau bisa dihilirisasi. Hilirisasi itu kita coba urusan petani ini, petani paham untuk bicara tentang hal-hal yang berada di luar lahan. Jangan dibuat senang dengan peningkatan produksi, karena itu kesenangan atau kebahagiaan semu. Di sekarang ini panen raya, tapi panen raya tidak secara langsung atau tidak ada bukti petani itu menjadi sejahtera. Kemudian apa? Tata niaga domestik. Bagaimana distribusi beras ini? Kita paham lah. Ada kartel pangan, baik kartel pangan dalam negeri maupun kartel pangan yang dari luar negeri. Petani tidak mampu masuk ke sini. Kalau tidak ada pendampingan, petani tidak akan pernah bisa masuk ke distribusi, baik distribusi pupuk, ya, sarana produksi, distribusi penyemprot hama, distribusi bibit, bahkan masuk ke dalam distribusi beras. Contoh kecil saja. Nah, nomor yang biru itu luar biasa, mimpi yang sangat indah. Kendalikan impor, dorong ekspor. Saya tidak tahu bagaimana kemudian ini bisa kembali ke 1986, di mana saat itu Indonesia bisa bersuasembada beras, ya, bukan suasembada pangan, tapi suasembada beras. Artinya betul-betul ada kedaulatan pangan. Dalam negeri bisa memenuhi secara keseluruhan kebutuhan-kebutuhan pangan untuk dalam negeri. Baru kemudian ini menjadi warna hijau yang sangat indah, ya, sejuk, yaitu berdaulat pangan. Nah, mewujudkan kedaulatan pangan ini harus fokus kepada komoditas strategis, ya, tentunya komoditas pangan utama, beras, ya, kemudian jagung dan ketela. Ya. Regulasi yang menghambat dilakukan dari regulasi. Apa saja yang menghambat? Saya pikir bukan cuma regulasi, ya, aturan, tapi adalah revolusi mental. Revolusi mental yang betul-betul terutama dari aparat pemerintah dalam rangka melayani masyarakat, bukan mempersulit masyarakat. Sehingga kenapa Indonesia itu sering diejek sama orang luar negeri, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini yang jadi revolusi mental itu ya betul-betul
dilaksanakan dong, jangan cuma slogan. Kondisi mental diperbaiki sehingga mereka betul-betul melayani, ya. Jadi melayani masyarakat, melayani warga negara, membangun infrastruktur, kemudian mekanisasi, ya, agro, ya, memperbaiki inputnya, pasca panennya, kemudian juga apa pengolahan-pengolahan semi industri, mendorong investasi dan pembiayaan bank. Ini seperti jaka tua sudah ingin menikah, ya, tetapi hanya dijanjikan terus hingga umur sudah mendekati 40 masih dijanjikan oleh calon istri, ya, tarsuk gitu ya. Jadi ini jurusnya tarsuk ini. Mendorong investasi dan pembiayaan bank itu logonya tarsuk, entar besok. Pertanian itu memang uncertainties activities, aktivitas yang tidak ada jaminan, tidak menentu. Siapa ini dewa atau malaikat dari mana yang datang yang mau melakukan, mengadakan asuransi usaha tani. Kemudian tata niaga pangan menjadi sangat penting, kemudian stabilisasi harga. Bukan dengan melepas beras miskin, raskin. Memang Bulog itu perlu ada cadangan. Tapi cadangan itu betul-betul hanya digunakan untuk menstabilkan harga. Tapi memang kita melihat fungsinya sekarang sudah mulai berkurang, ya. Kita melihat ke akar kebijakan ini sudah mulai berkurang dalam masyarakat. Nah, mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Bagaimana ini? Saya juga pusing berpikir ini seperti apa rumus yang bisa mendorong ekspor itu. Kemudian sinergitas. Sinergitas dari pemerintah pusat ke daerah dan lintas pelaku. Misalnya saya ketawa saja. Bagaimana mungkin kalau pengambil kebijakan itu yang satu berasal dari partai A, yang satu berasal dari partai B. Tidak pernah selesai. Sama seperti kita bermimpi untuk menyelesaikan banjir di Jakarta. Gubernur Jakarta partai A, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor, partai B atau partai C. Dan kan selesai. Akhirnya diputar, kemudian menjadi narasi politik yang sama sekali jauh dari rasa menolong masyarakat atau menolong petani. Sehingga saya katakan tadi, MPM, atau Mulajismu, ini yang justru punya kesempatan paling luas, terutama untuk melakukan pendampingan, ya, mendidik, kemudian memberikan kepastian pasar kepada petani Muhammadiyah. Ya. Nah, sekarang kita lihat kebijakan Kementan ini 5 tahun yang lalu. Sebenarnya tadi kalau ada Pak Yasir Limpo, kita bisa diskusi di sini. Dari 4 kebijakan utama ini mana yang sudah berjalan? Pertama adalah skema produksi, yang kedua adalah skema hilirisasi, ketiga tata niaga domestik, dan keempat itu mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Peningkatan produksi dan prioritas itu kepada 7 komoditi. Beras, jagung, kedelai, dan sebagainya itu. Yang kedua, saya tidak tahu regulasi dan derogasi seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya dari roadmap tadi itu sangat manis. Sebuah untaian mimpi yang sangat indah. Kemudian hilirisasi ini terutama produk pertanian. Mendorong investasi industri gula, jagung, dan sapi, ya,
kita tahu NTT itu bisa memproduksi sapi yang metal, merah total yang luar biasa sehatnya. Tetapi kita lagi-lagi nanti mungkin juga akan menerima cerita tidak enak menjelang Ramadan nanti impor daging sapi dari Australia. Hilirisasi produk kelapa sawit, kakao dan kopi. Ya, ini memang menarik. Saya pernah dapat cerita dari teman-teman penggiat kelompok tani itu, kita sangat bangga mengekspor biji coklat mentah. Wah, waktu itu semuanya tepuk tangan. Diekspor ke Eropa. Tapi 4 bulan kemudian Eropa yang tadinya mengimpor kakao dari Indonesia kembali mengekspor coklat jadinya itu, coklat Van Houten dan sebagainya ke Indonesia. Dengan ekspansi nilai mendekati 5 kali lipat. Ya, apa artinya? Jadi kita melihat di sini bahwa sebetulnya kebijakan-kebijakan etalase ya, yang tidak memiliki manfaat yang nyata kepada petani, ya, mending dikurangi. Nah, seperti itu. Dan nanti juga mungkin akan saya sampaikan juga kepada Ladismu dan MPN. Kita ini juga harus jujur bahwa banyak pimpinan Muhammadiyah kita ini yang lebih suka melaksanakan kebijakan etalase. Yang penting masjidnya megah. Yang penting sekolah-sekolahnya luar biasa, gedungnya lantai 4, lantai 5. Tidak memikir konten. Seharusnya kita ini harus membina jamaah, bukan membangun masjid. Kebijakan-kebijakan etalase itu tidak memperhatikan fungsi. Nah, ini yang mulai nanti teman-teman bisa berdiskusi di situ. Kemudian tata niaga domestik fokus pada 11 komoditas pangan strategis. Ini sudah tahun kelima, jadi ini program saya ambil dari program Kementan 2015-2019. Nah, yang terakhir itu kendalikan impor, dorong ekspor. Fokus lagi pada 11 komoditas komersil ekspor, ya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Bapak-Ibu aktivis organisasi. Setiap awal tahun kita bikin RKT, bikin raker. Rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, atau musyawarah, rapat kerja cabang sampai ranting. Tapi ternyata hobi untuk menyusun mimpi itu masih berlangsung di seantero Indonesia. Bukan cuma di pemerintahan, tapi juga di organisasi-organisasi kayak Muhammadiyah ini. Sukanya menyusun mimpi. Yang kedua adalah program untuk menghabiskan anggaran. Kita jarang membuat RKT itu menjadi sebuah forum untuk menyusun daftar kebutuhan. Dengan instrumen keterukuran yang jelas. Nah, ini yang belum. Contohnya beranikah MPN misalnya kabupaten mana itu punya target 2 tahun ke depan itu meningkatkan produksi misalnya sampai 5 ton per hektar. Ada targetnya gitu ya. Kemudian ada segmentasi untuk menghitung bagaimana peningkatan kesejahteraan petani. Terukur juga tangible, jangan yang intangible. Nah, ini program menyusun kebutuhan, bukan menyusun mimpi. Nah, kebijakan pembangunan kedaulatan pangan itu, mari kita tingkatkan kemandirian petani dengan melakukan pendampingan agar petani itu bisa memahami kegiatan on farm, ya, bercocok tanam yang baik,
menghasilkan yang baik, kemudian menjaga kualitas dan juga memperoleh harga jual yang wajar. Nah, market itu ada di luar lahan dan itu 70%. Kita lihat bagaimana permainan para jagoan untuk mempermainkan harga cabai merah keriting. Ya. Kita lihat banyak orang-orang itu yang menyimpan, memborong cabai merah keriting, dimasukkan ke gudang. Dengan kemampuan modalnya dia bisa mengatur gudang itu sehingga produk cabai merah itu bisa awet. Saat petani panen raya cabai merah, ya, cadangan di gudang dilepas sehingga harga turun. Kemudian kita melihat nilai ekonomi cabai merah itu 3 minggu. Kalau sudah 3 minggu harga drop sampai separuh. Nah ini yang ditunggu oleh para pemilik teknologi. Dia justru memborong harga cabai merah itu pada saat cabai merah itu secara fisik, kualitas fisik itu mengalami penurunan. Padahal kita lupa bahwa kita makan cabai itu yang kita cari rasa pedas, bukan mulusnya cabai merah. Makanya ini dibeli dengan harga murah, kemudian diolah menjadi saus cabai. Dengan kemajuan teknologi yang tidak mungkin petani bisa menjangkau, harga jualnya kembali tinggi. Kemudian kita juga harus memahamkan kepada petani bahwa cabai merah yang sudah kering pun itu tetap memiliki level pedas yang sama. Jangan dibakar. Kadang-kadang petani kalau sudah frustasi karena tidak ada yang mendampingi, ya mereka nekat. Sebetulnya bisa diolah menjadi cabai bubuk yang rasa pedasnya tidak berkurang. Kita lupa bahwa kita makan cabai itu yang kita cari pedasnya, bukan mulusnya cabai. Dan tolong diingat bahwa budaya memakan sambal colek itu cuma ada di Indonesia, Malaysia, dan mungkin sebagian Thailand. Di luar itu rasa pedas didapatkan oleh mereka dari bubuk. Ini tidak ada yang menggarap. Contoh, bagaimana kemudian hilirisasi itu bisa dikerjakan oleh Muhammadiyah. Yang kedua, satukan paket program pembangunan pangan dengan menyatukan paket kebijakan pertanian, tanaman pangan, mohon maaf, dan peternakan. Kita mungkin tinggal 5 menit. Jangan dikasihkan traktor. Traktor itu butuh bensin, butuh solar, butuh servis dan sebagainya. Tapi kalau peternakan, ya mereka akan secara ekologis bisa melakukan aktivitas karena kedua kegiatan ini akan saling mensupport, siklusnya akan saling memberikan support unsur hara. Ya. Peternakan, ya, ternak bisa beranak, kalau traktor nggak bisa beranak. Berikan jaminan iklim berusaha yang sehat dan insentif sarana produksi agar petani memiliki kepercayaan untuk tetap beraktivitas, tidak hanya. Siapa sekarang? Kalau kemudian kita bilang umat Muhammadiyah mau menampung beras produksi Jatam, produksi jaringan tani Muhammadiyah, mereka punya trust, punya iklim usaha, punya jaminan bahwa pasti produknya itu akan dibeli oleh umat Muhammadiyah. Jangan malah kemudian kita kerja di AUM, itu berdagang sendiri-sendiri. Saya melihat KUD, Koperasi Unit Desa ini dulu bisa memberikan posisi tawar petani, sehingga dapat meningkatkan nilai tukar petani. Nomor 5 yang paling penting, narasi politik itu dikurangilah. Dalam pembangunan pertanian kita tidak butuh narasi politik. Kita butuh program yang jelas, program yang nyata. Terakhir, saya pikir sudah saatnya juga teman-teman MTM dan lagi semua itu meninggalkan kebijakan etalase. Tapi kita lihat,
kalau saya melihat masuknya proposal ke Lajisnu Pusat itu sebulan itu bisa 50. Itu yang khusus minta dibangunkan sekolah, minta dibangunkan asrama, pondok, ya, minta dibangunkan masjid. Nah, masjid cukup banyak. Ya. Kenapa kita tidak mencoba untuk kembali kepada pemberdayaan? Saya pikir MPM dan Lajisnu ini dua ujung tombak. Saya selalu mengatakan MPM Lajisnu ini alma'unnya Muhammadiyah. Alma'unnya Muhammadiyah. Sehingga sudah mulai kita pikirkan untuk kita bergeser kepada kegiatan-kegiatan nyata, ya, pemberdayaan kepada umat Muhammadiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun, mohon maaf karena waktu juga terbatas sehingga kita mungkin akan menyambung dengan diskusi nanti di akhir setelah narasumber yang lain juga menyampaikan paparannya. Selanjutnya saya kira kita tidak akan berpanjang lebar, kita akan langsung pada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Hudori. Beliau ini adalah Pokja Dewan Ketahanan Pangan periode 2010-2020 dan juga pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian. Saya kira tulisan-tulisan beliau banyak sekali kita baca dalam bentuk artikel di media massa maupun juga buku-buku yang beliau tulis dan diterbitkan. Saya kira informasi beliau terkait dengan ketahanan pangan, apa itu kedaulatan pangan dan sebagainya, saya kira sangat banyak dan ini menjadi waktu yang sangat manfaat bagi kita untuk bisa menyerap informasi-informasi yang beliau sampaikan, masuk juga pengalaman-pengalaman beliau dalam terlibat Dewan Pangan di Indonesia. Kami persilahkan Pak Hudori bisa, ya silahkan Pak Hudori. Nah, terima kasih. Nyalah dulu, ya. Kita Pak Hudori mungkin ya, Pak Hudori bisa memperingatkan kepada peserta untuk sekaligus saya memperingatkan kepada peserta untuk tetap mematikan mic agar suaranya tidak bocor didengar oleh yang lain. Atau mungkin host juga bisa membantu untuk menonaktifkan mic peserta yang sedang. Iya, halo. Iya, iya Mas. Oh ya. Ya. Suara saya udah didengar? Sudah, Pak. Ya. Terima kasih Mas moderator. Saya di kafe ya, tapi agak mudah-mudahan enggak terlalu mengganggu ya. Tadi barusan diskusi di kampus IPB. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Gun sudah menjelaskan banyak hal. Saya diminta oleh Mas Irfan Mawardi untuk ngomong hal yang berbeda ya. Saya diminta untuk ngomong soal tata kelola impor pangan dan saya akan konsisten dengan topik yang diserahkan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu pemahaman kita bagaimana memahami tata kelola impor pangan selama ini yang di ujungnya sebetulnya ini bisa mengganggu, kalau tidak dikelola dengan baik ya, bisa mengganggu upaya-upaya kita untuk swasembada pangan, bahkan mencapai kedaulatan pangan. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya dari sisi regulasi ya, impor pangan itu adalah menjadi bagian dari upaya kita untuk memenuhi kebutuhan pangan ketika produksi dalam negeri tidak bisa kita penuhi sepenuhnya ya. Ada dua undang-undang, ada Undang-Undang Perdagangan nomor 7 2014 dan Undang-Undang Pangan 18 2012. Walaupun semangatnya setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020, semangatnya itu berbeda dari keberadaan awal undang-undang pangan misalnya.
di rezim Undang-Undang Cipta Kerja, setelah Undang-Undang ini disahkan, impor pangan itu posisinya berbeda dengan di Undang-Undang Pangan, ya. Awal, Undang-Undang Pangan awal. Jadi, kalau sebelumnya impor itu adalah cara terakhir, jelas resort, gitu ya. Sekarang, di Undang-Undang Cipta Kerja, posisi impor pangan itu setara dengan produksi dalam negeri, gitu. Jadi, ada perubahan cara pandang, ada perubahan paradigma pemerintah dalam menempatkan impor itu dalam kecukupan pangan nasional. Nah, ini ke depan kita tentu belum tahu ya, tapi banyak analisis, banyak perkiraan bahwa setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan, dan ada banyak perubahan di dalamnya, salah satunya adalah regulasi tentang impor pangan yang lebih liberal, yang lebih mudah, itu ke depan akan menyulitkan kita untuk mencapai tadi swasembada, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Nah, saya fokus ke situ saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Undang-Undang Perdagangan, sebetulnya ada tiga mandat ya di sana. Kementerian Perdagangan itu pertama harus mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor-impor. Nah, yang kedua, yang tidak kalah penting, dan ini terkait dengan pengamanan kepentingan nasional, yaitu membuat kebijakan dan pengendalian meliputi perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri. Ini sangat penting ya, sangat penting. Nah, pengendalian perdagangan itu bisa melalui perizinan, standar tertentu, serta pelarangan dan pembatasan. Nah, dalam implementasinya, kebijakan impor pangan sebagai mandat dari Undang-Undang Perdagangan tadi itu, kalau saya baca dan diturunkan dalam berbagai indikator gitu ya, dalam berbagai aturan itu ada lima lah kira-kira ya, ada lima regulasinya. Yang pertama adalah pengaturan importir ya. Kalau dulu itu ada yang namanya importir produsen, importir terdaftar, sekarang itu diganti angka pengenal impor. Dan secara khusus sebetulnya terkait dengan bulog, itu ada 11 komoditas sebetulnya yang bisa ditangani, tapi eksplisit yang diatur di Perpres 48/2016 itu eksplisit yang ditangani bulog itu 3 ya, padjale, padi jagung dan kedelai. Nah, untuk 8 komoditas yang lain itu bisa ditangani bulog atau BUMN yang lain. Nah, yang kedua adalah pengaturan izin dagang secara elektronik. Bapak-Ibu sekalian, Kemendag itu mengembangkan apa yang dinamakan Inatrade ya. Inatrade ini yang mengintegrasikan keseluruhan pengaturan impor dan ekspor, mulai dari perizinan sejak awal sampai nanti realisasinya. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya sampai hari ini. Nah, yang ketiga adalah pengaturan kuota dan jenis pangan yang diimpor. Kemarin ada diskusi yang sangat panjang berminggu-minggu soal rencana impor 1 juta ton beras gitu ya. Jadi kuotanya kalau menggunakan itu ya berarti kuotanya 1 juta ton gitu. Tapi ya ada protes di sana sini dan akhirnya presiden turun tangan gitu. Nah, yang keempat, importir itu harus mengantongi rekomendasi dari kementerian teknis. Kalau beras ya dari Kementerian Pertanian gitu ya. Kalau garam dari Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan. Nah, yang terakhir itu pengaturan waktu impor. Di banyak regulasi yang ada di kita itu impor dilarang pada saat panen. Impor dilarang beberapa bulan sebelum panen dan beberapa bulan setelah panen. Nah, tapi pengaturan dua ini ya, importir harus mengantongi rekomendasi atau izin dari kementerian teknis, dan pengaturan waktu impor itu sempat dipersoalkan oleh beberapa negara ya, ada Amerika Serikat, ada Brasil dan seterusnya, dan kita kalah gitu di WTO, kita kalah tahun 2019. Akhirnya ada perintah dari WTO, Indonesia harus merumuskan ulang ya, bukan hanya di aturan-aturan turunan dari undang-undang, tapi juga beberapa undang harus diatur ulang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini sedikit saja menyinggung bahwa sampai hari ini, meskipun pemerintah sudah mencanangkan swasembada, target-target tertentu untuk komoditas seperti yang disampaikan Pak Gun tadi, sebetulnya sampai hari ini beberapa target itu belum tercapai. Misalnya swasembada kedelai ya, itu sudah sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dicanangkan, demikian juga swasembada gula konsumsi ya, gula konsumsi saja belum tercapai, apalagi gula industri gitu ya. Ini
masih jauh gitu, masih jauh. Jadi karena pencapaiannya masih jauh, impor kita masih tinggi di dua komoditas itu. Dan kalau kita cek ya, sebetulnya neraca perdagangan pertanian kita itu sebetulnya masih positif. Masih positif itu karena sumbangan dari subsektor perkebunan. Apa itu komoditasnya? Ya sawit sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari subsektor yang lain, yaitu pangan, peternakan, dan hortikultura, itu ketiga-tiganya negatif. Dan dari tahun ke tahun semakin tinggi, terutama subsektor tanaman pangan. Jadi ini, gambaran ini secara umum saya kira beberapa tahun ke depan dengan beberapa perubahan regulasi tadi termasuk pelonggaran impor ya, terus regulasi yang memudahkan konversi lahan di Undang-Undang Cipta Kerja dan seterusnya, kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan kita masih akan tergantung pada pangan impor beberapa komoditas penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana realisasi dari pengelolaan atau tata kelola impor selama ini? Ini saya ambil dari audit BPK ya, yang terbit di awal 2018. Yang ini auditnya adalah periode 2015 sampai 2017 ya. Di periode awal Pak Jokowi memimpin sampai 2017 ya, di periode pertama. Dan itu mencakup tiga menteri ya, mulai Pak Rahmat Gobel, Thomas Lembong, dan Pak Enggar gitu. Ada 5 komoditas di situ. Beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi. Apa hasilnya? Sebetulnya ada 11 temuan di situ, ada 11 temuan. Tapi kalau dikelompokkan itu kira-kira ada 4 ya, 4 kesalahan impor. Jadi pertama, impor tidak diputuskan di rapat Kemenko Perekonomian. Kalau kemarin rame rencana impor beras 1 juta ton yang diklaim oleh Kementerian Perdagangan diputuskan di rapat Kemenko, ini ada sekian banyak komoditas yang ternyata tidak diputuskan di rapat Kemenko. Banyak sekali ya, ada gula kristal putih, ada impor sapi, ada daging sapi, ada gula juga gitu ya. Jadi ada banyak. Nah, yang kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis. Yang tadi saya bilang bahwa di regulasi-regulasi yang ada, walaupun belakangan diubah, itu ada izin dari kementerian teknis. Gitu ya. Nah, dalam audit ini kementerian teknis, kementerian pertanian, ada sekian banyak komoditas yang ternyata itu diimpor tanpa ada persetujuan dari kementerian teknis. Nah, yang ketiga adalah impor tidak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Ini pertanyaan penting sebetulnya. Kalau impor tidak didukung data kebutuhan, impor itu dilakukan untuk apa? Gitu. Menjadi penting sebetulnya kita untuk bertanya tentang itu. Nah, yang terakhir adalah pemasukan impor itu melebihi dari tenggat yang ditentukan. Jadi misalnya impor terakhir harus datang Desember 2020, gitu. Tapi ternyata Januari didatangkan masih bisa. Gitu. Nah, dari audit itu ada dua hal sebetulnya. Kenapa impor itu tata kelolanya seperti itu? Kesimpulan pertama adalah ternyata Kementerian Perdagangan itu tidak memiliki sistem pengendalian internal yang efektif ya, untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan importir. Yang kedua, Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem terintegrasi yang menyediakan informasi dasar bagi pengambilan keputusan kebutuhan impor. Jadi termasuk ketersediaannya, kaitannya dengan stabilisasi harga, kecukupannya, dan seterusnya gitu. Nah, cuman memang kalau ditanya lebih jauh ya, apakah audit ini sudah bisa menjawab pertanyaan misalnya apakah impor yang seperti ini, tata kelolanya yang seperti ini by design atau by accident misalnya gitu. Apakah benar impor ini adalah upaya untuk meraih rente gitu, untuk pendanaan politik misalnya gitu. Ini belum bisa dijawab ya, belum bisa dijawab. Dari audit ini belum menjawab itu. Nah, kalau DPR dan pemerintah ingin mengetahui itu, mestinya harus ada audit lanjutan ya, audit investigasi. DPR sebetulnya bisa mendorong kepada BPK untuk melakukan audit investigasi supaya pertanyaan-pertanyaan publik ya, bahwa ada sekian banyak tata kelola impor yang tidak baik itu adalah didorong oleh kepentingan politik untuk mencari pendanaan politik misalnya gitu. Itu ramai di masyarakat tapi sampai hari ini tidak
bisa dibuktikan dalam proses di meja hijau misalnya gitu. Kalau kita ikuti dari sekian banyak kasus yang sempat divonis ya terkait dengan korupsi atau gratifikasi soal pangan, itu setidaknya yang saya tahu paling tidak tiga. Yang pertama dulu mungkin masih ingat Presiden PKS Pak Lutfi Hasan Ishak yang dalam kasus impor daging sapi ya. Yang kedua Pak Ketua DPD Pak Irman Gusman dalam kuota gula ya, kuota gula. Nah yang terakhir itu Nyoman Damantra, politikus PDIP 2018 ya, itu terkait dengan daging sebetulnya, daging. Baru itu, tapi apakah ini bagian dari upaya untuk mendapatkan pendanaan politik? Kesimpulannya tidak kesana ya, tapi memang korupsi saja gitu. Bapak-Ibu sekalian, nah ini kalau saya cuplik dari hasil rekapitulasi pemeriksaan BPK itu, ada 593 temuan yang memuat 825 masalah. Nilai dari keseluruhan temuan itu adalah 1,83 triliun. Yang di catatan BPK itu menimbulkan kerugian 1,154 triliun. Jadi sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Tempo hari seingat saya, Pak Rizal Ramli sempat mendorong hasil audit BPK ini dilaporkan ke KPK. Tapi setahu saya belum ada tindak lanjut yang memadai ya dari temuan itu. Nah Bapak-Ibu sekalian, ada juga ini hasil audit yang sempat dipaparkan oleh anggota BPK di tahun 2019. Temuan mereka tahun 2013, 2015 yang mestinya itu ditindaklanjuti oleh Kemendag. Tapi sampai tahun 2019 kemarin itu belum ditindaklanjuti dalam hal impor beras dan impor garam ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya menyinggung dua komoditas ya, yang karena tata kelola impornya itu tidak bagus, atau orientasi kita itu lebih memudahkan kepada impor, yang itu dampaknya adalah pada produksi dalam negeri. Yang pertama adalah kedelai ya, kedelai itu mengalami liberalisasi setelah kita menjadi pasien IMF tahun 97-98 ya. Waktu itu pasar pangan diliberalisasi termasuk di kedelai. Sejak itu sama sekali tidak ada upaya dari pemerintah untuk melindungi petani agar mereka mau menanam kedelai. Makanya kalau kita cek, meskipun pemerintah sudah puluhan tahun targetkan swasembada kedelai, yang terjadi produksi bukan naik gitu, tapi turun terus. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebetulnya keuntungan usaha tani kedelai itu kecil. Sering saya bilang sih kalau petani kedelai itu adalah petani yang tidak punya pilihan untuk menanam komoditas yang lain gitu. Jadi dia tidak punya pilihan untuk nanam padi, tidak punya pilihan untuk nanam jagung atau tebu misalnya gitu. Jadi ya udah karena lahan kering misalnya gitu ya tanam kedelai gitu. Karena tidak punya pilihan, ya udah dia nanam itu walaupun keuntungannya kecil gitu. Sangat-sangat kecil kalau dibandingkan dengan komoditas lain itu cukup jauh. Secara nominal ini saya ambil dari hasil analisisnya BPS itu satu musim itu hanya 1,2, satu musim itu 3-4 bulan ya, 1,2 per hektar. Jauh lebih rendah daripada padi yang itu 5 juta, kalau jagung 4,2 juta ya. Nah, inilah yang antara lain bisa menjelaskan kenapa petani itu tidak mau menanam kedelai gitu. Tahun 92 itu luas panen kedelai itu masih 0,6 juta hektar lahan ya. Tapi 3 tahun lalu ya, itu hanya tinggal 40%. Dari kondisi tahun 92. Jadi jauh sekali. Nah, ini kenapa begitu? Antara lain, ya tadi, tidak menguntungkan. Makanya terus petani-petani kedelai itu rata-rata mereka tidak merawat secara baik, tidak menggunakan teknologi terbaik, tidak melakukan pemupukan yang terbaik. Gitu. Akhirnya apa? Produktivitasnya tidak bergerak jauh dari 1,4 sampai 1,5 ton per hektar. Gitu. Ya konsekuensinya ya produksi merosot terus dan kapasitas kebutuhan kita itu terus naik, sementara kemampuan produksi dalam negeri itu hanya mampu sekarang ini hanya menopang kira-kira 30% dari kebutuhan gitu. Nah, sementara
impor kita dari tahun ke tahun terus naik gitu. Nah, ini kenapa terjadi? Ini karena jalinan dua faktor ya. Yang pertama liberalisasi tadi karena IMF tadi, tekanan IMF, dan kedua adalah senjang hasil penelitian dan adopsi petani. Ini ada tiga penjelasan ya kenapa terjadi dekedelaisasi. Dekedelaisasi itu adalah fenomena menjauh dari kedelai ya, menjauh dari kedelai. Petani kedelai bukan semakin banyak tapi semakin tidak ada, kira-kira begitu. Nah, yang pertama adalah penyebabnya adalah penurunan daya saing tadi. Jadi kalau dibandingkan dengan menanam padi, menanam tebu, menanam jagung, itu keuntungannya jauh lebih bagus dibandingkan menanam kedelai. Produktivitasnya rendah gitu, karena tadi tidak menggunakan inovasi, tidak menggunakan varietas yang terbaik gitu. Apalagi dibandingkan dengan negara-negara produsen utama. Mesir misalnya itu produktivitasnya tinggi, di atas 4 ton per hektar ya. Nah, harga relatif juga menurun kalau dibandingkan dengan komoditas lain. Ini karena tidak ada jaminan harga ya. Kalau di beras, di gula itu ada namanya HPP, harga pembelian pemerintah, walaupun masih banyak kritik gitu ya. Karena penentuan HPP-nya tidak menguntungkan petani gitu. Nah, yang kedua adalah penurunan daya saing internasional. Jadi produk impor kedelai kita itu kira-kira 95% dari Amerika Serikat, dan itu adalah produk transgenik gitu, transgenik. Nah, karena produknya ini murah, kecuali kemarin sempat naik dan beberapa produsen tahu tempe itu demo karena harga di internasional naik. Tapi itu sesekali gitu ya, sesekali. Tapi secara umum sebetulnya harga kedelai di pasar internasional itu jauh lebih murah. Karena apa? Karena berbagai subsidi sebetulnya dari negara-negara produsen utama. Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa kedelai itu adalah satu dari 20 komoditas yang disubsidi sangat besar oleh pemerintah Amerika Serikat, subsidi langsung maupun tidak langsung ya. Nah, ini antara lain yang membuat menekan harga kedelai di negara kita. Nah, yang berikutnya adalah penurunan daya saing antar komoditas gitu. Nah, kesemuanya ini adalah menciptakan lingkaran setan di kedelaisasi tadi itu. Jadi ketiga-tiganya menciptakan efek spiral. Nah, akar penyebabnya apa? Yang pertama adalah senjang hasil penelitian ya. Jadi riset-riset di negara-negara maju itu sedemikian maju. Brazil itu ya, meskipun negara tropis, dia bisa mengembangkan kedelai tropis ya. Kita tahu kedelai itu adalah tanaman subtropis, aslinya tanaman subtropis, tapi lewat riset yang panjang Brazil bisa menciptakan kedelai tropis, dan dia sekarang menjadi pelaku produsen utama dan eksportir kedelai utama dunia. Nah, yang kedua adalah senjang adopsi penelitian. Sebetulnya lembaga-lembaga riset kita itu sudah menghasilkan sekian banyak varietas yang bagus ya. Batan itu misalnya varietas Mutiara 1 yang dirilis tahun 2010 itu potensi produksinya 4,1 ton. Gede banget gitu. Ada juga yang ini varietas Dega ya, Balit Kabi sebetulnya ini yang di Malang itu produktivitasnya juga tinggi 3,8 gitu. Tapi ini tidak serta-merta diadopsi petani karena tadi petani yang menanam kedelai rata-rata mereka tidak menggunakan teknologi varietas terbagus gitu, karena memang setiap saat pasar itu mudah sekali dibombardir oleh kedelai impor yang harganya murah gitu. Nah, bias kebijakan jadi tidak ada dukungan harga seperti di padi ataupun di gula. Bias kebijakan juga bisa kita lihat tadi, yang impor kedelai kita sebagian besar dari Amerika itu adalah kedelai transgenik. Tapi pada saat yang sama, petani di sini tidak boleh menanam varietas transgenik gitu. Jadi ambigu sebetulnya kebijakan pemerintah kita. Nah, yang berikutnya adalah proteksi itu boleh dibilang saya kira nggak ada lah gitu, nggak ada. Sekarang pelaku impor kedelai itu kan swasta semua ya, swasta semua. Untung mereka pasti besar dan pasti untung gitu, pasti untung karena Amerika Serikat itu memberikan subsidi ekspor sebetulnya kepada importer-importer yang melakukan impor, dan itu sudah lama. Nah, Amerika Serikat sendiri juga melakukan kebijakan yang sangat ofensif ya, selain memberi subsidi ekspor juga subsidi langsung kepada petaninya. Jadi inilah akar yang membuat kedelai itu meskipun sudah ditargetkan puluhan tahun untuk swasembada tidak mudah untuk mencapainya, dan saya kira tidak terlalu salah untuk disimpulkan bahwa sistem sosial yang
ekosistem sosial yang mendukung petani kedelai itu sebetulnya sudah rusak, itu sudah rusak dan tidak mudah kita untuk memulihkannya karena ini sudah puluhan tahun gitu ya. Ini yang pertama, yang kedua adalah gula ya, gula. Kita tahun 30-an itu 1930-an pernah jadi produsen penting dan menjadi eksportir kedua setelah Kuba. Tapi kesini, meskipun ditargetkan swasembada berpuluh-puluh tahun, ternyata masih jauh dari memadai. Produksi kita itu tidak bergerak untuk konsumsi, kok gula konsumsi ya, tidak bergerak dari 2,1 sampai 2,4 ton per hektar. Ini gula konsumsi dari kebutuhan kira-kira 3 juta ton per tahun. Nah, di luar itu ada gula industri, gula rafinasi ya, yang jumlahnya juga sama, kira-kira 3 juta ton. Jadi kebutuhan gula kita setahun itu, gula industri dan gula konsumsi itu kira-kira 6 juta ton. Yang bisa kita produksi itu hanya 2,1-2,2. Sisanya kita impor. Itulah yang bisa menjelaskan kenapa Indonesia beberapa tahun terakhir itu menjadi importer terbesar dunia, yang menggeser Cina dan Amerika untuk gula. Dan ada prediksi FAO dan OECD itu, sampai tahun 2029 kita itu masih menjadi importer nomor satu dunia. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena produktivitas rendah dibandingkan Brasil, Thailand itu jauh sekali. Biaya produksi kita itu kira-kira 2 kali lebih tinggi ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena inovasi nggak banyak, gitu ya. Petani juga tidak terlalu diuntungkan karena kebijakan impor yang sebetulnya lebih berpihak kepada importer. Dari data-data yang ada, sebetulnya kalau gula rafinasi itu, dari data-data yang ada yang di draft buku yang sedang saya tulis ya, gula rafinasi, itu sejak 2007 itu memang ada kecenderungan impor itu jauh lebih besar daripada kebutuhan. Nah, ketika gula rafinasi ini kelebihan dari, melebihi dari kebutuhan, larinya kemana? Larinya ke gula konsumsi, padahal gula konsumsi dan gula rafinasi, gula untuk industri itu sebetulnya dari sisi aturan, dari regulasi, dipisah. Tidak boleh saling mensubstitusi. Tapi karena secara produk, secara fisik itu sulit dibedakan, konsumen nggak akan bisa secara kasat mata membedakan itu. Nah, untuk gula konsumsi sebetulnya kebijakan-kebijakan yang ada, terutama sejak 2016, itu antara lain ya, mendorong impor demikian mudah sehingga di dalam negeri itu terjadi banjir. Inilah yang antara lain bisa menjelaskan kenapa petani kurang begitu tertarik untuk tanam tebu ya. Kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita hitung-hitung keuntungan mengimpor gula kristal putih atau gula konsumsi atau gula mentah untuk diolah menjadi gula putih atau gula rafinasi itu sangat besar, sangat-sangat besar. Marginnya itu antara 47 sampai 50%, kalau kita menggunakan HET 12.500 per kilogram ya, harga eceran tertinggi 12.500 per kilogram di pasar modern. Jadi rata-rata itu kira-kira marginnya 50%, gede sekali gitu, gede sekali. Inilah yang saya kira menjelaskan kenapa aktivitas impor itu demikian gurih ya, demikian enak gitu. Nah, penyebab stagnasi produksi gula yang pertama ya, tadi tekanan harga di pasar internasional yang murah. Ini ada data USDA ya. Produksi gula dunia berbasis tebu itu terus naik dari negara-negara eksportir utama. Tapi harga itu cenderung turun. Cenderung turun ini. Nah, menurut perkiraan Bank Dunia sampai 2030 itu harga tahun 2030 itu lebih rendah dari 2016. Nah, ini saya kira menjadi tantangan besar buat negara-negara produsen yang masih mencoba untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti kita ya, seperti Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah margin keuntungan petani itu kian menurun. Sebaliknya, keuntungan distributor, pedagang itu semakin naik. Ini bisa kita lihat dari margin ini. Sampai tahun 2007 ya, sampai tahun 2006 lah gitu. Itu keuntungan petani itu masih besar. Masih besar. Ini bisa dilihat dari harga lelang ini, bedanya dengan harga real, gitu ya, harga real. Nah, tapi sejak 2007 itu margin yang dinikmati oleh pedagang, distributor itu semakin besar. Yang ini akhirnya keuntungan yang diperoleh petani itu semakin kecil, semakin kecil.
inilah yang bisa menjelaskan kenapa sejak 2007-2008 itu petani itu exit ya, keluar dari usaha tani tebu. Yang ini kalau kita lihat dari sini, ini produksi sejak 2007-2008 itu stuck gitu, 2,1, 2,2 gitu ya. Sementara impor semakin besar. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat ini, kalau kita tarik agak ke belakang ya, tahun 2000 sampai 2007 atau 2008, itu ada kenaikan ini, ada kenaikan luas panen dan kenaikan produksi. Kenapa ini? Kenapa petani merespon itu? Karena memang ada kebijakan dana talangan, harga talangan waktu itu, yang memastikan produsen atau petani tebu itu untung. Nah, tapi sejak 2008, dana talangan itu tidak ada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, sebetulnya terobosan teknologi itu bukan saja perlu, tapi penting. Tapi itu tidak cukup. Perlu inovasi kebijakan yang memastikan petani di komoditas apapun itu untung, termasuk di gula. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terakhir ya, ini slide terakhir. Jadi penting buat kita untuk memastikan, untuk memperbaiki tata kelola impor itu supaya kita bisa mandiri, kita bisa bersuasembada. Yang pertama terkait dengan hasil temuan audit BBK tadi, pertama Kemendag harus membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Tadi kan sistem pengendalian internal itu ternyata tidak bisa memonitor pelanggar, baik dari importir, eksportir, maupun pejabat pemberi lisensi. Nah, yang kedua adalah mengintegrasikan secara otomatis portal Inatrade dengan instansi lain. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah konsolidasi data. Data Bapak-Ibu sekalian yang sekarang yang bagus itu baru di padi. Setelah tahun 2018, BPS melaunching metode baru rangka sampling area itu. Tapi itu baru terjadi pada padi. Untuk komunitas lain itu masih acak-adul. Antara kementerian satu dengan yang lain itu beda-beda. Gitu. Dan ketika beda-beda, mana yang digunakan untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Gitu. Ini penting gitu ya, konsolidasi data. Yang berikutnya adalah kebijakan yang memastikan produsen untung. Bukan saja ini penting untuk mendorong produksi seperti di contoh tebu tadi, tapi juga bagian dari mandat konstitusi bahwa negara, pemerintah itu harus melindungi dan mengamankan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri yang distortif. Ya. Ada subsidi atau apapun lah gitu. Nah, yang terakhir saya kira, penting buat kita semua untuk mendahulukan efisiensi sosial daripada efisiensi komersial. Impor pangan, meskipun ya harganya itu lebih murah dari produksi petani domestik, itu akan menimbulkan dampak sosial yang namanya multiplier effect. Dampak berganda itu berbeda, sangat berbeda. Mengimpor pangan dari luar negeri itu akan menimbulkan efek berantai itu di luar negeri. Kalau impor kita kedelai dari Amerika, ya dampak bergandanya itu di Amerika. Tapi sebaliknya, kalau kita membeli produk komoditas pangan itu dari dalam negeri, meskipun lebih mahal daripada impor, dampak bergandanya itu di sini. Macam-macam dampak bergandanya. Bisa menstimulasi ekonomi, berbagai kegiatan ekonomi, termasuk menciptakan tenaga kerja. Bapak-Ibu sekalian, saya kira saya harus mengakhiri sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudori, karena waktu juga sudah semakin sore. Langsung saja mungkin untuk narasumber ketiga, Profesor Dr. Catur Sugianto MA. Beliau ini adalah Ketua Program Studi Magister Sains dan Doktor Ilmu Ekonomi UGM. Riset-risetnya juga banyak terkait dengan ekonomi pertanian, bahkan beliau juga pernah menjadi atase pertanian di Belgia kalau tidak salah. Ya, kepada Prof. Catur kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Ramadhani. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk masa pandemi ini. Saya di Jogja Utara dan ini sudah mendung dan mulai hujan. Mudah-mudahan koneksinya tidak terganggu. Pertama-tama salam hormat untuk Bu Siti Nurjanah Johatini. Nampaknya beliau sudah
meninggalkan forum. Juga salam hormat untuk Pak Dr. Nurul Yamin, Bapak-bapak narasumber, Pak Rektor, Pak Dr. Gunawan Budianto, dan juga Pak Kudori yang saya sudah kenal dari jauh karena banyak sekali tulisan dan karya beliau yang salam kenal Pak, Mbak Catur, terima kasih. Kesempatan yang membahagiakan saya bisa satu forum dengan Pak Kudori dan juga rekan-rekan panitia, terima kasih banyak sudah membawa saya di forum yang sangat terhormat ini. Izin saya akan menayangkan presentasi saya. Maaf, apa sudah terlihat? Masih belum sempurna. Belum sempurna ya. Mungkin apa bisa ya? Di slide show mungkin. Oh iya. Barangkali bisa. Ya. Sudah ada perubahan? Ya, sudah. Ya, oke. Baik. Saya harus mulai dari halaman 1. Baik, ini kita sudah di halaman pertama, Ji. Ya, baik. Ketika saya mendapatkan undangan untuk berbicara di forum ini mengenai menegakkan kedaulatan pangan, tantangan dan solusi, saya langsung teringat ini impor 1 juta ton beras. Gitu ya. Ini nampaknya menjadi apa ya trending topic kalau sekarang istilahnya gitu ya. 2-3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ini ya. Apakah itu Kementerian Perdagangan, apakah itu Kemenko, dan terakhir ditutup oleh yang berkompeten, Pak Jokowi. Artinya apa? Impor tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kudori. Banyak liku-likunya dan banyak tantangannya dan memang harus dikelola dengan baik supaya kalau di khusus beras ya efek psikologisnya itu tidak menyebabkan dampak negatif bagi petani terutama. Dalam hal ini ya turunnya harga beras di saat panen raya sekarang ini. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan riset kecil saya mengenai pasar. Saya akan fokus di beras gitu ya. Pasar beras di Indonesia. Senang sekali karena tadi Pak Rektor sudah panjang lebar menguraikan mengenai kalau istilah saya filosofi dan semangat kemandirian pangan gitu ya, kedaulatan pangan. Kemudian Pak Kudori fokus di tata niaga impor karena nah, kita itu Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap perdagangan luar negeri. Nah, saya mudah-mudahan melengkapi presentasi dari Pak Rektor dan Pak Kudori melihat sebenarnya pasar beras kita itu seperti apa, ya. Kondisi makro seperti apa, kemudian keterkaitkan antara pasar dalam negeri dengan di pasar internasional seperti apa, dan kemudian melihat pasar bekerjanya pasar beras di dalam negeri secara makro karena masing-masing lokal akan berbeda, dan kemudian ini adalah salah satu usulan saya kalau kita bicara mengenai kedaulatan pangan kita mulai dari lokal ya, ketahanan pangan lokal gitu. Nah, ini berkaitan dengan wacana atau isu atau lemparan ya, impor tidak impor 1 juta dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita bertanya apakah kondisi makro
pasar beras kita itu cukup aman gitu ya. Kalau pangan utama kita itu adalah beras, apakah cukup aman gitu ya. Ya kalau kita bicara data statistik itu kebutuhan kita per tahun itu 30 juta ton gitu ya. Hampir tidak berubah dari tahun yang lalu, 29 ton lebih dikit. Atau kira-kira per bulan 2,5 juta ton. Nah, sampai Mei tahun ini kira-kira kita masih punya stok dari stok itu ada di pasar itu ada 6 juta. Kemudian dari tahun yang lalu itu ada 7 juta dan kemudian kalau kita panen itu pastilah kira-kira sampai 14 juta gitu. Nah, menurut BPS kalau kita bicara stok aman itu ya kira-kira 10 juta sampai Mei itu. Karena toh tiap bulan 2,5 juta. Jadi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei 5 bulan ya 10 juta oke lah gitu ya. Namun sayangnya yang ada di tangan Bulog itu hanya 500 sampai 800 ribu ton gitu ya. Padahal kalau kita ikuti FAO Food Agriculture Organization itu aman itu ya 2 juta. Jadi mungkin inilah yang menyebabkan sudah ada mandat istilahnya sekarang mandat untuk impor itu. Untuk impor 1 juta ton. Nah, tapi mandat itu turun ketika di masa panen sehingga tidak aneh kalau sangat riskan secara psikologis sehingga bisa menjadi senjata bagi para pedagang tadi pihak yang mendapatkan yang memiliki kekuatan yang paling tinggi dalam rantai pasok beras itu adalah pedagang dan prosesor tadi sudah di jelaskan Pak Rektor dan juga Pak Kudori menjadi senjata untuk menekan harga. Jadi ya, sempat terjadi penurunan harga. Nah, dampak psikologisnya itu yang harus dikelola ketika ada berita mandat impor pangan. Nah, memang kemudian ditutup oleh Pak Jokowi kan, tidak akan impor sampai Juni. Tapi sempat ada dampak di daerah Jawa Barat, misalnya harga sempat turun. Nah, kemudian saya bertanya apakah betul sebenarnya kita tuh aman gitu ya. Tadi kan data-data statistik gitu ya. Nah, yang pertama yang kita perlu bertanya adalah angka tadi salah satunya itu berdasarkan survei real yang oleh BPS tahun 2016. Nah, 2016 sampai sekarang itu kan sudah 4 tahun ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana fluktuasi di lapangan. Nah, ini yang harus dipegang oleh pemerintah untuk menentukan tadi aman atau tidak aman tadi, angka-angka tadi gitu ya. Yang kedua, kalau Bulog hanya memegang 500.000 sampai 800.000 itu kan berarti sebagian besar beras itu tidak ada di tangan pemerintah sebenarnya. Makanya tidak aneh tadi disebutkan para pedagang, para pemroses beras, apa kalau di Jogja mungkin namanya penebas gitu ya, penebas atau mereka yang punya penggilingan padi itulah yang memiliki stok gitu ya. Nah, ya, tidak aneh kalau mereka bisa bermain-main harga spekulasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara kita hanya punya 800 ribu ton gitu ya. Untuk jatah sebulan saja, misalnya saja swasta mogok tidak mau jualan beras gitu ya, ekstrimnya begitu, maka Bulog tidak akan mampu menyelesaikan gitu, karena hanya punya 800 ribu, sementara kebutuhannya 2,5 juta. Jadi memang posisinya tidak balance gitu ya, tidak imbang antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan swasta. Dan yang ketiga yang akan berpengaruh aman tidaknya itu kan ini kan kondisi panen gitu ya, panen plus hujan. Dan kita tahu petani kita itu kan tidak punya fasilitas pengering. Sebagian besar pengering itu dimiliki oleh para prosesor tadi. Jadi ada kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan ketika para prosesor tadi, para penebas tadi kemudian bisa mengolah, bisa mengeringkan gitu ya. Mereka punya
peralatan dan akan mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak. Akan sangat riskan bagi petani untuk membawa pulang hasil padinya kemudian menjemur yang sebagian besar secara tradisional itu di matahari gitu ya. Itu sangat sangat riskan. Kemudian yang keempat, aman tidak aman itu ternyata tadi sudah disinggung Pak Kudori, nilai tukar petani kita itu trennya turun gitu ya. Artinya kalau hasil panen petani itu dijual kemudian dipakai untuk membeli produk-produk yang tidak dihasilkan oleh petani itu semakin lama akan semakin tombok gitu ya, akan semakin mahal bagi petani gitu ya. Nah itu tantangan ketika kita melihat pekerjaannya pasar secara makro. Nah kalau dilihat dari makro sisi yang lain dari produksi, nampaknya 2019 sampai 2021 itu tidak ada gejolak, tidak ada perubahan yang sangat berarti di sektor produksi gitu ya. 2019-2020 relatif tidak berubah produksinya. Demikian juga kalau kita bandingkan sampai April 3 tahun terakhir itu tidak banyak berubah. Jadi pandemi ini tidak banyak mempengaruhi dari sisi produksi. Nah, tadi sudah disebutkan yang berpengaruh adalah alirannya. Bagaimana dari sisi produksi itu sampai ke konsumen, para pemakai rumah tangga kita. Karena ada pandemi, ada pembatasan pergerakan dan seterusnya. Nah, saya garis bawahi bahwa pola produksi itu sama setiap tahun, jadi panen raya Maret, April begitu ya. Kemudian tidak ada perubahan jumlah yang sangat berarti. Sehingga kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan di era pandemi, sebenarnya bukan dari produksi, jadi tapi dari segi pemasarannya, dari segi rantai pasoknya. Karena itu yang rawan ketika ada pandemi atau ada pembatasan pergerakan orang seperti sekarang ini. Jadi dari segi produksi tidak ada masalah. Nah, itu kondisi makro produksi dan ketersediaan. Memang masih agak jauh dari kedaulatan karena hanya tersedia dulu. Tersedia itu kan tahap berikutnya adalah bisa enggak dijangkau. Barangnya ada di pasar, berasnya ada di pasar, tersedia. Tetapi daya beli masyarakatnya seperti apa? Itu kemudian bisa menjangkau pasar. Nah, uangnya ada, tetapi transportasinya nggak ada karena pandemi. Jadi masih tetap rawan juga, gitu ya. Ketahanan pangannya bisa terganggu karena di sisi perdagangan tadi. Kemudian dari sisi hubungannya dengan pasar luar negeri, pasar beras secara internasional itu memang dikuasai oleh Indonesia, Thailand, Vietnam, gitu ya, Cina sedikit, gitu ya, dan merupakan pasar yang istilahnya itu tipis, artinya sisa yang ada di pasar internasional itu tidak begitu banyak. Jadi kalau karena yang ada perdagangan di internasional itu tidak terlalu banyak, maka tidak aneh kalau terjadi rebutan gitu ya. Harus segera mendapatkan kalau memang memerlukan. Nah, mungkin itu yang melatar belakangi kenapa mandat impor itu harus segera gitu. Nah, tapi kalau saya melihat di data saja, memang fluktuasi harga itu bersama-sama antara di pasar dunia dengan di pasar Indonesia. Artinya kita punya peran terhadap fluktuasi harga, pasar dunia juga bisa mempengaruhi harga pangan, harga beras di dalam negeri. Kalau tadi Pak Kudori cerita mengenai kedelai misalnya, ya kedelai di Brasil berpengaruh terhadap kedelai yang ketersediaan kedelai di Indonesia. Kalau di pasar beras itu relatif timbal balik gitu ya. Saling mempengaruhi seperti ini. Nah, tetapi saling mempengaruhinya itu punya dampak yang tidak sama. Jadi kalau saya baca potensi konsumsi yang besar dan wilayah yang luas di Indonesia itu memungkinkan kita tuh menjadi leader di pasar. Jadi kalau ada terjadi gejolak di Indonesia,
yang luar negeri akan mengikuti. Itu akan direspon oleh masyarakat luar negeri, ya hanya Vietnam dan Thailand kan pemain utamanya. Gitu. Jadi tidak aneh kalau kita mau impor itu mereka sudah siap-siap gitu, langsung. Gitu, ya. Nah, sebaliknya kalau terjadi goncangan di luar negeri, kita itu bereaksi dan bereaksinya itu lebih parah. Gitu. Karena apa? Kita itu relatif tersebar luas konsumennya. Penduduk kita itu tersebar di 17.000 lebih pulau begitu ya istilahnya. Sementara pasar luar negeri itu relatif fokus. Vietnam itu satu pulau besar, Thailand apalagi. Nah, jadi kondisi geografisnya itu tidak seimbang gitu ya. Kalau ada gejolak di luar negeri, kita kelabakannya lebih heboh daripada yang ada di luar negeri. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi tidak aneh kalau kita harus betul-betul menjaga stok itu. Nah, itu dalam kaitannya dengan pasar internasional. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Kita tahu produsen utama beras itu nomor satu Jatim, Jateng, ya, Jabar, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Rata-rata masa panennya bersamaan. Jadi kalau ini adalah peta Indonesia, maka beras atau pasar itu utamanya beredar di sini. Kirim-mengirim dari Jawa, Sumatera, sedikit ke Kalimantan Timur, sedikit Sulawesi itu sangat aktif. Gitu. Nah yang agak istilahnya agak kosong itu di Indonesia Timur memang. Ada produksi sedikit, ada konsumsi, relatif stabil konsumsinya gitu ya, karena pola konsumsinya tidak berubah terlalu drastis antar tahun, jadi konsumsinya relatif sama, tetapi produksinya sedikit. Jadi kosong dalam artian ini daerah defisit yang sebagian besar seperti itu. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai bekerjanya pasar, yang di daerah Indonesia Barat ini relatif bisa berjalan sendirilah, istilahnya seperti itu. Kalaupun pemerintah tidak campur tangan, ya kalau ada harga tinggi di Sumatera, itu dari Jawa Barat bisa mengirim ke sana. Gitu. Apalagi nanti jalan tolnya semakin bagus, itu transportnya menjadi semakin baik, nggak ada masalah untuk mengirim beras di pasar yang barat ini. Tapi di Indonesia yang timur itu ada masalah transportasi. Jadi kalau saya tadi mengatakan dari stok, dari ketersediaan itu aman, tapi dari distribusi ada tanda tanya besar. Ya. Kita rawan di distribusi itu. Dan dengan cuaca, dengan mahalnya transportasi dan sebagainya, itu istilahnya kalau akan mengambil untung ya ke daerah-daerah timur ini untuk bisa main harga yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, es krimnya seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita di Muhammadiyah gitu ya. Apakah kita akan mencoba masuk di sini? Kalau tadi kita punya amal usaha gitu ya, kemudian akan mengisi dan aktif di sini, ini adalah kesempatan yang besar. Apalagi dengan 50 juta keanggotaan misalnya, kalau 10% saja itu cukup besar itu, konsumennya atau pasarnya. Ya. Nah, itu adalah gambaran pasar beras secara makro di Indonesia. Jadi titik utamanya sudah, kemudian produsen level keduanya ada di Lampung, NTB, Kalimantan Selatan gitu ya. Tapi konsumennya memang masih di Jawa dan juga Sumatera Utara. Jadi lebih berat di Indonesia Barat daripada Indonesia Timur. Meskipun kalau kita baca lebih teliti ya di Papua, kita tahu Merauke itu salah satu pusat produsen beras. Kemudian di NTB, Bumigora, itu Pulau Lombok misalnya itu punya sejarah mengenai beras sudah cukup lama sejak zaman Orde Baru. Udah Lampung, yang baru itu adalah Kalimantan Timur misalnya,
Kalimantan Selatan, Mas, Selatan dan Tengah. Jadi kalau kita punya mendengar ada Delta Mekong di Thailand, Vietnam yang sangat subur gitu ya, mungkin kita bisa eksplorasi Delta Barito yang juga nanti akan menjadi food estate misalnya, yang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Nah, siapa tahu nanti akan menjadi tumbung padi andalan untuk Indonesia Timur. Gitu ya. Di samping pusatnya di Merauke misalnya. Nah nanti akan menjadi lebih balance gitu ya, kalau memang dipacu ke sana. Gitu ya. Nah sekali lagi konsekuensi dari kondisi geografis kita seperti itu adalah manajemen stok. Stok dari segi total okay, tapi dari sisi distribusi itu yang menjadi krusial. Gitu ya. Karena ya penduduk kita ada di 17.000 pulau tadi. Gitu ya. Bisa jadi ini akan menjadi masalah ketika terjadi goncangan dalam distribusi misalnya seperti sekarang. Jaminan aliran beras antar pasar atau antar pulau, antar daerah itu yang harus kita jamin, yang harus kita utamakan ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan. Ya. Ini adalah tantangan kita. Di secara geografis, transportasi itu yang harus menjadi kunci. Ya. Nah, sisi lain, sisi yang lebih mikro dari pasar pangan kita, itu sebenarnya adalah apa yang dinamakan dengan pertanian perkotaan. Bukan sesuatu yang baru dan bukan hanya di lokal gitu ya, tetapi hampir di semua kota, kota-kota besar, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, aktivitas pertanian kota itu menjadi semakin tinggi. Nah, ini adalah potret pertanian kota, sekelumit potret pertanian kota Jogja gitu ya. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi tadi merespon presentasi Ibu Juantini tadi, Nurjana tadi, bagaimana peran Aisyah di dalam pertanian. Nah, ini adalah kesempatan besar. Karena ini saya ambil di kota, saya yakin disinilah wilayah kita, gitu kan? Wilayah Muhammadiyah di Jogja maksud saya. Gitu ya. Nah, potensinya cukup besar dan tidak merupakan aktivitas yang susah. Gitu ya. Kita bisa menikmati hidroponik seperti ini sebagai gambar paling kiri, dan kemudian di bawahnya ada ikan lele misalnya. Atau pot di depan rumah, bukan hanya bunga tetapi ada sayuran dan bisa ditumpuk seperti ini. Dan di berbagai kota dan berbagai sudut kota Jogja ini juga, itu tembok itu tidak nganggur tetapi kita kasih tanaman, wall plant. Ya. Tidak hanya bunga tetapi juga sayuran. Nah ini ya, misalnya ini contohnya di Mantri Jeron misalnya, polybag di pinggir jalan untuk sayur. Kemudian ini ada lele kelompok wanita tani Puspa Indah di Gondomanan misalnya. Di sudut-sudut di samping rumah, sangat produktif. Ya. Ini misalnya di Jetis, ini kebetulan dikelola oleh kelompok. Kalau ini individual, tadi gambarnya ini adalah saat kelompok. Nah, di masa pandemi ketika pasar sebagian tutup, pedagang kelilingnya sementara berhenti begitu, ini ketersediaan sayur di sekitar rumah tangga itu menjadi penyangga sumber pangan bagi keluarga yang ada di kota ini. Makanya ketika kami survei, mereka sebagian besar belum menjual ke pasar gitu ya, tetapi di tetangga kanan kiri lah yang lebih banyak menikmati. Ketika kami tanya ibu-ibu itu berapa kira-kira yang dijual gitu ya, ya mungkin
hampir atau kurang dari 25% dari produksi. Apakah itu sayur, apakah itu bunga, gitu ya. Bunga juga dijual, gitu ya. Apakah itu lele, pemasar, kalau lele ya sebagian besar dijual. Itu masih di sekitar mereka. Nah, itulah makanya tadi saya mengatakan, saya mendorong ketahan pangan itu dimulai dari lokal. Kalau pemerintah punya program kawasan rumah pangan lestari, KRPL gitu ya, atau yang sebelumnya ada Dasa Wisma dan seterusnya, itu adalah cikal bakal ketika kita membangun sumber pangan lokal. Nah, sekarang kita punya di kota itu ada program Lumbung Pangan Mataram gitu ya, untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga di kota Jogja. Ada program Budik Damber, budidaya ikan dalam ember gitu ya. Dan juga dinas itu memacu mendorong berkembangnya kelompok tani dewasa KTD dan juga kelompok tani wanita. Ini adalah kesempatan besar bagi kelompok tani Aisyah tadi. Apakah melalui gerakan Lumbung Hidup Aisyah gitu ya. Ini bisa berjalan bergandengan tangan dengan program keistimewaan DIY Yogyakarta. Kalau ini saya contohkan survei kami di Kota Jogja, tetapi saya yakin banyak KWT, kelompok wanita tani di Sleman, di Gunung Kidul, Kulon Progo dan sebagainya yang bisa menjadi tumpuan atau buffer gitu ya, penyangga ketahanan pangan di level lokal. Karena saya yakin konsep ketahanan pangan kita itu kan mulai dari rumah tangga, kemudian naik kelompok RT, kemudian kelurahan, kabupaten, dan seterusnya. Jadi piramida terbalik dari bawah ke atas. Nah, itu beberapa catatan saya dan tantangan atau himbauan gitu ya, untuk kita bisa berperan aktif dari sekitar kita, dari keluarga kita sendiri. Kita punya keluarga yang sangat besar, 50 juta keanggotaan itu sangat besar. Kalau kita bisa gandengkan kekuatan itu dalam RT, dalam RW, kemudian dalam bahkan kalau sampai antar kota menjadi tadi istilah Pak Dekan korporatisasi, tidak aneh kalau kita punya di Jogja ada 233 kelompok tani wanita tadi, pertanian kota, dan kemudian masing-masing ada 10 sampai 15 anggota, itu tidak kurang dari 2.500 petani. Kalau mereka punya 3 anak, nah itu sudah menjadi 10.000. Nah, bayangkan ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dan itu kalau berada di dalam semangat yang sama, apakah itu Ikatan Asia atau yang lain, itu akan menjadi kekuatan yang besar di sektor pangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Catur. Cek. Terima kasih, Profesor Catur, atas informasi yang disampaikan. Saya kira kita punya waktu yang sangat sempit. Mohon maaf, Bapak-Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian. Saya kira banyak yang bisa kita catat. Saya selaku moderator dan host juga sudah menulis beberapa poin-poin. Assalamualaikum, Pak, dari Pekalongan. Oke, silakan. Singkat saja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Mohon maaf, bertanya kepada siapa? Saya mohon singkat karena waktunya juga terbatas. Ada keduanya mungkin ya, karena ini kan bersifat umum. Saya cuman ini gerakan yang kemarin dilontarkan oleh PP mungkin ya, ada yang namanya Lokmat itu. Ini sebenarnya menjadi gerakan yang strategis, manakala harus melibatkan teman-teman yang sudah punya toko. Jadi jangan malah menggerus mereka gitu ya. Nah, setelah itu memang para petaninya kalau bisa Lokmat ini juga menjadi bulog-bulog bagi
petani-petani yang ada, sehingga nanti terutama yang Muhammadiyah ya, saat mereka itu mau menanam, jangan sampai mereka itu mengijonkan apa namanya hasil taninya sebelum panen. Nah, kalau memang membutuhkan, kita kan punya lazismuh gitu ya, itu bisa ditalangi dulu. Nanti begitu panen, dibeli dengan harga pasar, sehingga mereka tidak akan apa namanya rugi karena model ijon dengan para tengkulak yang lain. Ini saya pikir ini bisa menjadi gerakan yang luar biasa, sehingga nanti lokomat ini juga bakal akan menjadi bulog-bulog kecil di desa-desa gitu. Ini insya Allah akan menjadi ketahanan pangan yang luar biasa bagi Muhammadiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa tadi? Mohon maaf saya agak. Dari Pekalongan. MPM Pekalongan. Oh, MPM Pekalongan. Terima kasih MPM Pekalongan. Jadi saya kira yang disampaikan pernyataan menambahkan informasi dari para narasumber pada siang hari ini. Jadi prinsipnya segala apa resources sumber daya yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menjaga ketersediaan pangan dan bahkan juga untuk menegakkan kedaulatan pangan. Saya kira ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi di awal. Ada yang lain Bapak-Ibu sekalian? Singkat, kita mungkin masih bisa dua penanya singkat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dengan Pak? Pak Rustam di Mamuju. Oke, Pak Rustam Mamuju silakan. Ya, Pak Rustam. Saya langsung bertanya ke yang membahas persoalan perdagangan tadi. Saya tanya satu hal soal gula pasir. Apakah di Muhammadiyah kita ini di pusat atau daerah sudah ada yang menangani masalah distribusi gula pasir? Kalau misalnya sudah ada, saya ingin tahu apa syaratnya untuk bergabung, baik secara individu atau kami menggunakan koperasi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ini masalah distribusi gula pasir. Satu lagi, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kita sampaikan kepada narasumber. Nur Wahid Kaltim. Ya, silakan, Pak Nur Wahid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kondisi lokal di Kalimantan Timur, Pak, tahun 2013, itu kemampuan produksi beras kita masih di Kalimantan Timur, ya, masih sekitar 60%. Kemudian tahun 2019 ini sudah turun menjadi sekitar 40% kemampuan produktivitasnya, karena berebut lahan dengan batu bara dan sawit. Nah, untuk beras petani sendiri itu kemarin sudah kita bantu untuk menyediakan pasar di daerah urban, di daerah perkotaan. Namun kasusnya sama dengan membanjirnya produk dari luar negeri atau dari impor masuk ke lokal. Begitu juga di Kaltim, beras dari Jawa dan Sulawesi juga membanjir dan murah di Kalimantan Timur sehingga beras petani juga kalah. Petani lokal maksud saya. Nah, kualitasnya juga kalah, harganya juga kalah. Nah, jadi posisi petani serba sulit untuk bertahan di Kalimantan Timur ini, Pak. Mungkin ada varietas tanaman pangan lain yang bisa membantu sehingga tidak hanya bergantung di beras. Saya tadi tertarik di Brazil yang kedelai subtropis diolah menjadi tropis. Nah, mungkinkah ada produk pangan utama ini yang bisa ditanam di daerah-daerah yang agak tinggi di Kalimantan Timur yang kurang cocok dengan padi. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Ada Pak Rustam, ada MPM Pekalongan tadi, dan ada Pak Tul Wahid. Saya kira mungkin kita mengarah kepada Pak Kudori terlebih dahulu yang beliau nampaknya harus segera geser ke tempat lain. Mungkin ini pertama terkait dengan distribusi gula, meskipun nanti akan ada yang spesifik dijawab terkait dengan Muhammadiyah, tapi terkait dengan distribusi gula mungkin bisa diberikan pencerahan, sekaligus juga terkait dengan komoditas-komoditas kedelai yang itu mungkin bisa diintroduksikan pada petani di area tropis. Silakan Pak Kudori. Ya, makasih Mas Moderator.
sebetulnya untuk gula ya, itu ada dua pasar yang berbeda. Pasar gula konsumsi yang kita konsumsi sehari-hari itu, dan pasar gula rafinasi. Kedua pasar ini dibedakan, tidak bisa saling mensubstitusi, tidak bisa saling menggantikan. Nah, untuk gula konsumsi itu produksi kita memang belum cukup ya, kira-kira 2,1-2,2 juta ton per tahun dari kira-kira kebutuhan tahunan kita itu kira-kira 3 juta ton. Jadi masih ada kebutuhan impor itu 0,7-0,8 sampai 1 juta ton lah gitu ya. Nah, memang problem distribusi tentu ketika ada produk yang kita impor itu selalu ada, apalagi kita tahu distribusi gula ini tidak ditangani oleh BUMN atau lembaga yang secara khusus ditunjuk oleh pemerintah gitu, seperti Bulog gitu ya. Bulog itu hanya menangani beras gitu ya, walaupun tadi saya sebutkan sebetulnya di Perpres 48 itu menangani pajali, padi, jagung, dan kedelai gitu ya. Nah, memang ini akan sepenuhnya tergantung kepada distributor ya, tergantung kepada pedagang. Nah, untuk daerah-daerah yang minus, daerah-daerah bukan produsen gula konsumsi, itu sering menjadi persoalan ketika di regulasi itu ada pembatasan-pembatasan yang membuat di daerah-daerah yang lebih sulit ya, atau secara wilayah itu butuh distribusi yang agak besar biayanya, itu kemungkinan untuk terjadi defisit sangat besar, karena di gula itu untuk di pasar modern itu dikenakan HET ya, harga eceran tertinggi 12.500. Nah, kalau dari sisi biaya distribusi itu ternyata tidak menutup ya, ya pasti agak sulit gitu menjangkau daerah-daerah terluar, tertinggal, terpencil gitu. Tapi sebetulnya regulasi itu tidak menjangkau pasar tradisional yang HET 12.500 gitu. Nah, itulah yang antara lain saya kira bisa menjelaskan kenapa di daerah-daerah 3T itu seringkali mengandalkan kepada pasar dari tetangga sebelah, dari negara sebelah, selundupan ya, misalnya di perbatasan-perbatasan dengan Malaysia misalnya, itu justru dipasok dari sana gitu ya, dari sana, karena memang kebutuhan tidak terlalu besar, dan kalau mengandalkan dari distributor dalam negeri kemungkinan tadi akan sangat besar biaya distribusinya, dan sampai di sana mahal. Itu ya yang kalau gula. Nah, kalau jaringan entrepreneur Muhammadiyah bisa memanfaatkan jaringan yang sudah meluas di seluruh Nusantara, saya kira akan bagus gitu. Nah, nanti saya kira ini bukan porsi saya ya untuk menjawab. Nah, untuk yang Pak Nur Wahid Kaltim ya, memang problem di kita itu banyak regulasi yang diharuskan oleh undang-undang itu belum selesai Pak. Salah satunya adalah penetapan lahan pertanian yang dilindungi ya, lahan pertanian abadi lah kira-kira gitu. Undang-undang 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu kan usianya sudah 12 tahun ya, tapi belum semua daerah itu menetapkan tata ruangnya, tata wilayahnya, termasuk wilayah pertanian yang dilindungi. Mestinya ini didorong ke pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk segera menyelesaikan itu, supaya konversi lahan penggunaan dari pertanian ke sawit, ke batubara itu tidak terjadi. Karena pada titik tertentu kalau ini tidak ditetapkan ya, lahan-lahan kita itu akan mengalami konversi terus-menerus, sementara kemampuan kita untuk memperluas atau ekstensifikasi itu terbatas gitu. Nah, memang menjadi dilema ketika produksi beras di provinsi-provinsi yang bukan penghasil utama itu ternyata dari sisi harga tidak menarik gitu ya, tidak menarik. Makanya barangkali perlu didorong kepada pemerintah kabupaten kota setempat ya, untuk
memastikan sebetulnya orientasi mereka itu kepada komoditas pangan itu apa. Mestinya didorong itu disesuaikan dengan potensi lokal ya. Kalau di Kalimantan Timur itu cocok beras, ya mungkin itu yang menjadi program utama mereka, termasuk cadangan pangan daerah, gitu ya, cadangan pangan daerah. Karena menurut Undang-Undang 18/2012 itu ada kewajiban bukan hanya pemerintah pusat untuk memenuhi cadangan pangan nasional di tingkat pusat, tapi juga ada cadangan pangan daerah sebetulnya. Gitu. Nah di situ, nah kalau yang untuk daerah-daerah yang lebih tinggi, saya kurang tahu persis Pak, yang lebih tinggi itu apakah lebih dingin atau lebih kering atau lebih apa kira-kira ya. Sebetulnya kalau yang contoh Brasil tadi itu, saya ingin menyampaikan bahwa Brasil itu sebetulnya sangat menghargai riset, riset and development mereka itu anggarannya luar biasa. Lewat anggaran riset dan development yang besar dan riset berkelanjutan, itu mereka bisa merekayasa pangan-pangan subtropis menjadi pangan tropis termasuk gandum. Gitu. Nah, apakah kita bisa melakukan itu ketika anggaran R&D kita terbatas? Tapi sebetulnya di luar itu, tadi saya contohkan beberapa varietas yang dirakit oleh lembaga-lembaga penelitian kita, ya, Balikkabi, Batan, dan seterusnya, itu sebetulnya bagus dari sisi produktivitas, termasuk ketahanan terhadap berbagai penyakit, ya, untuk kedelai. Tapi ketika dihadapkan pada pasar yang setiap saat itu diserbu oleh kedelai impor yang sangat murah, sementara biaya produksi itu tinggi, petani pasti tidak akan mau nanam kedelai. Jadi, menurut saya kalau pemerintah serius menargetkan swasembada apapun itu komoditasnya termasuk kedelai, mestinya komprehensif gitu, bukan hanya di on farm tapi juga di hilir, di sisi harga gitu, proteksi perdagangan dan seterusnya gitu. Tanpa itu pasti kebijakannya pincang gitu. Ketika petani di hulu itu didorong-dorong untuk tanam, tapi di hilir ternyata harga ambruk, harga tidak menguntungkan gitu, pasti akan exit itu petani. Contoh konkret tadi saya contohkan di tebu ya. Ketika masih ada harga talangan tahun 2000 sampai 2007, itu mereka tanam dan produksi terus naik. Produksi terus naik sampai 2,6 juta ton. Dari 1,8 tahun 2000 juta ton produksi gula kita menjadi 2,6 tahun 2008 ya, 2008. Nah, tapi setelah dana talangan enggak ada, dana talangan itu memastikan petani tebu itu untung lewat dana talangan. Nah, tapi setelah dana talangan itu nggak ada, diganti dengan HPP, terus ada, apalagi ada HET ya, yang memaksa harga di hilir di konsumen itu rendah, itu disinsentif kepada petani, dan sejak itu satu persatu petani exit dari lahan tebu. Gitu. Jadi saya kira pelajaran penting dari apa yang saya sampaikan, kalau pemerintah ingin swasembada, itu kebijakannya harus komprehensif, tidak cukup di on farm gitu, tapi di tengah sampai di hilir. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Pak Kudori. Mungkin ada yang disampaikan dari Prof. Catur mungkin terkait dengan penurunan produktivitas beras tadi di Kalimantan karena persaingan lahan kira-kira seperti itu dengan pertambangan. Ya, memang ini, terima kasih, memang ini tantangan yang besar itu ya Mas Pak Nurwahid tadi ya untuk Kaltim. Ketika kita punya kelapa sawit yang lebih menjanjikan daripada beras, kemudian ada tambang yang bebas dari musim, katakanlah gitu kan, dibandingkan dengan beras yang sangat ketidakpastiannya sangat tinggi gitu ya. Realitas seperti itu dihadapi di daerah lain juga gitu ya, ketika kita harus memilih, petani harus memilih produk apa yang terbaik. Nah, mudah-mudahan seleksi seperti tadi di perdagangan internasional, yang namanya ketahanan itu tidak harus memproduksi sendiri semuanya gitu ya.
selama kita bisa punya kekuatan jadi setelah tersedia itu kan daya belinya, selama kita bisa memiliki daya beli yang bisa menjangkau stok tadi itu tidak ada masalah. Level pertama seperti itu. Tetapi kemudian yang riskan kan ketika untuk menjangkau secara fisik seperti sekarang ini kan ada masalah di transportasi. Nah, jadi tidak sekedar berhenti di kemampuan daya beli, tetapi juga bagaimana dengan masalah transportasinya tadi. Mengirim beras dari satu tempat ke tempat lain ketika ada bencana, ada banjir, dan sebagainya. Maka saya cenderung sekecil apapun kita punya ketahanan secara lokal gitu ya. Di Kalimantan Timur dan saya yakin sangat subur di sana. Gitu. Kemudian saya ingin merespon Bapak dari MPM Pekalongan tadi ya, salut untuk semangat untuk kita menjalin network ya, menjalin hubungan di antara keluarga kita gitu ya. Kalau istilahnya di Kulon Progo itu adalah bela dan beli Kulon Progo. Nah, kenapa kita tidak bela dan beli Muhammadiyah? Ya? Kalau di keluarga sendiri ada, kenapa tidak? Nah, itu nanti akan punya dampak yang sangat besar. Ya. Tidak bermaksud protektif, gitu ya. Tetapi kan kita punya misi. Itu kan punya misi seperti itu. Nah, bagaimana kita mengisi misinya itu untuk bisa membuat kita sejahtera bersama-sama. Saya kira tidak ada halangan untuk bisa melakukan itu. Kita punya potensi. Saya boleh, kalau boleh mencontohkan, ya kalau kita bisa mulai dari kampus, gitu ya, kampus Muhammadiyah ada di seluruh pelosok Indonesia. Sekarang eranya kampus Merdeka, nah itu bisa menyatu. Tidak aneh kalau teman-teman dari UMY atau UAD itu mengajar di Papua misalnya, online kan bisa. Nah, ke networking, kebersatuan seperti itu akan memberikan kekuatan yang lebih besar. Nah, itu saya kira tambahan dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sato. Terakhir mungkin dari Pak Gunawan, mungkin terkait dengan tadi pertanyaan dari atau pernyataan dari MPM Pekalongan yang tadi juga sudah direspon oleh Prof. Catur, kemudian juga terkait dengan bagaimana memaksimalkan distribusi, saya kira tidak hanya gula tapi juga mungkin komoditas-komoditas lain melalui jaringan-jaringan di Muhammadiyah. Saya kira Pak Gunawan memiliki pengalaman yang sangat banyak terkait dengan hal-hal tersebut. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih. Pertama, kita harus mulai bisa berubah ya. Cara kita bermuhammadiyah itu harus kita ubah. Jadi pertama, kita ini punya potensi umat yang luar biasa. Jangan kemudian kita tiru-tiru yang lain itu. Kayak petani. Petani itu kan disayang saat pilkada, saat pilpres. Setelah selesai pilkada pilpres yang dilupakan. Jadi jangan-jangan warga Muhammadiyah juga sama nanti. Nah, mereka punya potensi yang luar biasa. Ya. Nah, UMY ini punya program untuk PCM-PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah, CDIJ. Dan ternyata tidak gampang. Saya hanya minta mengumpulkan 500 NBM saja. Untuk kemudian kita minta komitmennya untuk membeli semua kebutuhan sembako itu ke PCM. Dan ternyata setelah ini tahun keempat yang bisa cuma 3. Dari DIY itu cuma 3. PCM Minggir yang sekarang majunya luar biasa. Ya, karena mereka membeli itu dari untuk warganya sendiri. Kemudian PCM Wiro Brajan. Ya. Kemudian Litian. Nah, kalau Litian itu malah pimpinan ranting Muhammadiyah.
mereka bisa hidup karena mereka bisa mencatat semua kebutuhan yang diminta oleh warga. Dan luar biasa potensinya. Kemudian yang kedua, koperasi karyawan UMY. Ya. Jadi setelah koperasi bukan cuma sekedar pemanis sebuah institusi itu, kalau nggak ada koperasinya kok lucu gitu. Nah selama ini koperasi karyawan UMY itu ya simpan pinjam, simpannya tidak, pinjamnya iya. Kemudian kita coba untuk mereka membuka warung sembako, kemudian kita minta mereka melayani kebutuhan sembako dari karyawan dan dosen UMY yang berjumlah 800 orang itu. Kemudian juga ada program namanya Beduk Mutu. Kalau tadi Pak Cahyo mengatakan bela beli, itu kita sudah punya, silakan dibuka Pak Cahyo, ada Beduk Mutu umj.ac.id. Ya. Itu bela beli produk bermutu Muhammadiyah. Itu kita juga punya Beduk Mawar. Ya. Bela beli produk mahasiswa. Omsetnya bela beli produk mahasiswa itu setahun bisa 2,5 miliar. Itu dari mahasiswa untuk mahasiswa. Kemudian karyawan juga demikian. Ya. Akhirnya semua kebutuhan karyawan UMY itu saya wajibkan untuk ngambil di namanya UMY Mart. Yang dulunya itu hanya sekedar koperasi, ya, formalitas ada koperasi, kemudian sekarang berkembang, ya, menjadi sebuah unit usaha yang luar biasa besarnya, dan setahun bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa UMY yang tidak mampu, itu 15 orang. Kita juga punya koperasi itu juga kita kembangkan, ada yang menjadi BMT. Nah, BMT ini sekarang sudah membuka cabang yang ketiga, BMT UMY. Ya, total asetnya sudah 46 miliar dalam tahun ke-6. Siapa yang menghidupi BMT UMY itu? Siapa yang menghidupi UMY Mart? Siapa yang menghidupi Logimart yang ada di PCM Minggir di Sleman? Ya, warganya sendiri. Ini yang selalu saja tidak pernah dipercaya. Orang saya katakan tadi, kita tuh lebih suka kebijakan etalase. Yang penting ada warungmu di mana-mana berderet-deret. Ada, ya mohon maaf, bukannya saya nggak setuju. Pertanyaan yang tidak pernah dijawab cuma satu, siapa yang mau beli? Silakan bapak-bapak, ibu-ibu mendirikan warungmu sebanyak mungkin. Pertanyaan cuma satu, siapa yang mau beli? Karena tidak ada komitmen keberpihakan warga Muhammadiyah kepada usaha-usaha ekonomi Muhammadiyah. Ini yang kemudian kita sering saya balikkan itu. Saya pikir untuk yang di Pekalongan, luar biasa Pekalongan ya. Pekalongan ini cikal bakal berdirinya Muhammadiyah setelah Jogja. Yang membuat kemudian Muhammadiyah bisa menembus Pantura, itu adalah teman-teman para ustadz Pekalongan dengan koperasi batiknya itu. Ini luar biasa. Ya, bisa nggak tuh dikembangkan lagi untuk yang lain? Artinya komitmen dari warga Muhammadiyah untuk secara bersama-sama maju. Nah, UMY Mart ini kemudian juga Loji Mart, ya, Loji namanya, karena memang gedungnya namanya Loji, di Minggir itu sudah bisa memotong jalur distribusi. Dari mulai grosir 1, grosir 2, dipotong kemudian langsung ke grosir utama. Nah, sehingga harganya lebih murah. Nah ini yang mungkin harus ada satu, kalau saya mengatakan ada harus ada jihad ekonomi. Kalau tidak, kita ya kembali kepada kebijakan etalase. Sudah sangat berbangga hati kalau warungmu itu di mana-mana berjejer, ya, terang benderang, tapi cuma 2 minggu, 3 minggu setelah peresmian redup. Di Jogja sudah berapa yang kemudian redup dan hanya menjadi tempat kumpul lah, ya. Ketemu di situ tapi tidak ada transaksi ekonomi. Ya.
tolong ini Bapak Ibu sekalian bisa mencoba untuk lingkungan masing-masing ya. Karena ini luar biasa juga Pak Wahid ya. Apakah kita masih dalam posisi ingin memotong jalur distribusi gula dan sebagainya ya. Artinya gula konsumsi ya. Kalau gula rafinasi kan memang aturannya untuk industri. Saya pikir kita belum pintar memberdayakan warga Muhammadiyah. Saya punya pengalaman menarik dengan teman-teman Jatam ini, ya, juga dengan MPM Klaten. Sekarang ini ada 12 ton beras premium, nggak tersalur, sudah ditawarkan ke amal usaha Muhammadiyah, mereka mengatakan kami sudah ada yang melayani. Nah, ini contoh bagaimana komitmen bermuhammadiyah itu harusnya ditunjukkan dengan kita mendukung usaha ekonomi dari warga Muhammadiyah. Saya pikir yang gampang-gampang sajalah kita berpikir ini. Ya, jangan kita kemudian berpikir tentang teori-teori yang mulu-mulu ya. Okelah, sekarang kita urus saja warga Muhammadiyah melalui itu usaha ekonomi. Ya. Bagaimana? Yang kecil-kecil saja, sembako misalnya. Dan ternyata Jogja itu pusatnya Muhammadiyah. Tetapi tidak semua pimpinan cabang berhasil mengumpulkan NBM. Hanya 500 orang per kecamatan. Sampai tahun ketiga, hanya 3 yang berhasil. Jangan-jangan Muhammadiyah ini anggotanya goib semua. Atau mungkin KTN-nya ada, mungkin sebagian besar sudah almarhum. Dan anak cucunya tidak ada yang masuk menjadi aktivis Muhammadiyah. Ini yang saya pikir kita perlu introspeksi. Kita perlu berkaca, bercermin kepada diri kita sendiri. Kita tuh lebih banyak bicara tentang wacana, ataukah kita lebih banyak berbuat sesuatu yang nyata. Makanya saya sangat berharap sekali MPM, Layismu, ini kan garda terdepan lah Almakun Muhammadiyah. Ingat, keadalan itu pertama kali tidak mengajarkan ngaji. Tapi anak-anak kecil itu dimandikan. Kasih baju, kasih makan, baru diajari sholat. Jadi justru keadalan itu memulainya dari pembangkitan ekonomi. Ini yang kita lupa. Makanya mari kita tidak usah terlalu banyak wacana. Kita perhatikan sajalah, 500 itu enggak banyak. 500 itu tidak banyak ya, untuk NBM. Ya. Sehingga nanti bisa masuk ke database. Ya. Terus terang memang kita, kalau kita mau membongkar big data Muhammadiyah yang sampai sekarang juga belum tergarap dengan baik, itu sebuah potensi yang disia-siakan. Tapi kan begitu, Mas, yang bisa saya jawab secara umum. Terima kasih. Yeah, terima kasih Pak Gunawan. Saya kira kita sudah berada di penghujung diskusi pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya kira mungkin dari pimpinan majelis Pak Dr. Nurul Yamin mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk menutup kegiatan diskusi pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Doni, pada para narasumber, Pak Gunawan, Pak Prof. Catur, dan Pak Udori. Sekali lagi terima kasih masukan-masukannya dan gagasan-gagasan pencerahannya. Itu menyadarkan kita bahwa gerakan menegakkan kedaulatan pangan ataupun ketahanan pangan di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah sendiri pun masih memerlukan sinergi dan gerak bersama. Saya kira ini yang bisa kita petik dari diskusi sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang mencerahkan dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Yamin. Saya kira poin-poin penting sudah kita catat dari diskusi pada siang hari ini. Ini tentu saja menjadi rekomendasi bagi aktivitas gerak dari majelis, terutama majelis pemberdayaan masyarakat, sekaligus juga nanti akan menjadi rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk bisa kita sampaikan kepada beliau-beliau yang memang
memiliki otoritas. Sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara diskusi publik pada kesempatan kali ini ada kekurangan. Saya hanya mengingatkan kredo yang sangat terkenal di Majelis Budaya Masyarakat oleh dulu almarhum Pak Said Tuhulele, selama rakyat masih menderita tidak ada kata istirahat. Nasru minallah wa fatkun qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak. Batiknya Pak Ketua bagus ya. Wih, batiknya Pak. Ada Pak. Batik Pekalongan itu Pak. Bukan. Iya. Pak Rustan gimana kabarnya Pak Muju? Alhamdulillah baik. Mana update Mamuju? Alhamdulillah sementara mau dibicarakan pertukaran bantuan sapinya Pak Prof. Ya udah berkembang. Alhamdulillah kemarin kan Mamuju dengan Tapanan kami ya. Bicarakan dengan Ustaz Wahyu, kalau bisa digeser ke Mamuju Tengah tahun ini lah, nanti tahun depan geser lagi. Beliau mengatakan yang salah, karena Ustaz Kosim sekarang standby di Mamuju Tengah. Cuma kemarin karena anaknya Ustaz Kosim masuk rumah sakit, Iya. Banyak berbicara kembali, beliau konsen sekarang di pertanyaan terpadu. Antara nanti kami bicara lagi dengan Ustaz Wahyu insyaallah kalau bisa tinggal lagi mudah-mudahan bisa. Terima kasih sama-sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Wahid, mana Pak Mas Nur Wahid Kaltim?